أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد موته والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عليا صدق صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلني من أهل الجنة ولا تجعلني من أهل النار صدق صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيام اليو kepada تو إيمان خطيب بلا أهلي جواتي kuasa مسجد semua dan juga amba ucap terima kasih yang berhormat lagi kepada Tok Nebe Datuk Selawat dan juga Poroso dan terulah kepada Coroba dan Oboto. Dan tak tinggal lelah kepada ucap yang bahagia lagi kepada Rumunge dan Oboto Tanyumah. Walaupun Ayuk yang tak bersama dengan kita, tapi Leka dia dan juga Rong dia dan Oboto dan lain-lain lagi. Dan lagi amba pun ucap terima kasih kepada pengurusi majlis yang sudi jepu amuan naik kepada pentah pada malam ini. Dan tak ketinggalanlah kepada para-para ibu dan bapak-bapak hadirin hadirat dan adik-adik tadika semua yang dikasihi. Mudah-mudahan kita daripada malam ini dapat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum daripada kita nak mari muzakarah pada malam ini malam Ahad dan tepat 13 boleh karakadakum bersama dengan ni daripada bulan Muharram. Terlebih dululah sama-sama kita ucap alhamdulillah dan terima kasih dan puja-puji kepada Allah walaupun kita fikir meteng beribu-ribu meteng fikir sekalipun kalau tak cocok dengan kanak kita he maka haflah atau majlis yang ada pada malam ini di Kapun Hulu Parit tak akan dilahi. Dan walaupun kita meteng beribu-ribu meteng, kalau tak bertetap dengan kandok kita kedai tu, tak akan lahirlah majlis atau dikatakan haflah ilmu atau dikatakan ilmu muzakarah lah, majlis muzakarah tak akan lahir. Tiba-tiba malam ini dengan kandok kita bertetap dengan kandak kifak-fak kita semua ahli kapung dan hulu parit yang diusahai daripada Nayuk kita mudasi mengadakan majlis semacam lagu ni dan berjadi sepakat dengan kandak kita. Maka oleh demikian itu sama-samalah kita ucap alhamdulillah, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis semacam lagu ni ibu bapa dikasihi semua. Kita nak buat banding dengan majlis lain tu, tak ada-ada gegolah. Tak boleh kita nak buat tanding. Majlis bola,
majlis obota mahai budak kila, majlis tempat ngangguk burung, dekat majlis tempat badua, dah majlis tempat tu tempat ning, hok lama satu majlis ilmu lah. Bersama-sama kita khabar, bersama-sama kita ambil erti kata, majlis ilmu ni raudhatum min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga hok di dalam dunia. Pak kita nak diukur dengan gapo lagi dah dengan majlis lain. Dah, sebab itulah satu ketika Nabi dia kata kepada sahabat dia. Dia katanya iza marabtum bir riyadil jannah. Hei sahabatku bila melalu kepada kebun syurga farta'u suruh beradu. Sahabat pun bila Nabi suruh beradu bila lalu kat kebun syurga, sahabat pun tanyalah, tak tahu betul mana bucu mana, majlis lagu mana majlis syurga ni. Lalu tu sahabat tanya kata, ya Rasulullah, ma riyadil jannah, ya mana kau kebun syurga? Dah suruh beradu lalu kat kebun syurga. Maka lalu tu Nabi pun jawab kata, majalisul ilmi majlis semacam yang kita ada pada malam ini. Munasabahlah deh. Wati nak semak soca kita bimbing botong saat ini, ya sokong. Deh, sebab dalam dasar hak mudasir pun hak ni hak ulam hak lama satu. Pahak kita pun hak ni juga lama satu. Sebabnya boleh tahu kata majlis semacam lagu ni ialah majlis raudhatum min riyadil jannah. Walaupun nampak duk jemomong, nampak duk wakemoh, nampak duk hapatika tepi tembok, nampak duk wah basah, tapi ya sebenarnya kita duduk bawah, duduk di raudhatum min riyadil jannah. Satu kebun pada kebun hak basah syurga hak dalam dunia. Sabit tu kita kena lombok, berlombok-lombok. Berubuk-ubuk. Dah, we banyak-banyak lah. Dah, orang ngajar masjid mana, orang ceramah mana, kita jangan duduk mendiami. Pisahlah jalan kita. Geti tak geti, pandai tak pandai tu kerja tu. Hak kita ni, ikhtiar usaha kita dah telinga. Nak-nak malam jemaah, dia mau botong hulu parit, dia ada ambo, tak ambo duduk baca tu deh. Besing, bemak dia. Lepas tu boleh nak wigi ramah lagi. Kau tak jauh lagi. Di sejik dapat, dah dapat apa tu. Wigi ramah lagi. Kita ngaji dah, we banyak. Ilmu ni yang tak ada. Hebat tak hebat, siapa tu hai hajar Nabi Muhammad. Kul Rabbi zidni ilman. Musbuk Muhammad, ya mu berdoa lah Muhammad. Dengan kata Rabbi he tu heku. Zidni tambah olehmu akan daku. Tambah gapo? Ilma akan ilmu. Tuhan tak ajar suruh tambah harta. Tuhan tak ada ajar suruh tambah apa nama ni kekayaan, tak ada ajar suruh tambah pangkat. Dok, dia ajar dalam Quran suruh Nabi berdoa suruh bertambah ilmu. Sedangkan Nabi ni tak ada dah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi Muhammad ni Tuhan we pangkat dia di saat-saat masa pukul 10 loning. Dengar pukul 9 saat ni, lebih pukul 10. Darjat akak hari-hari. Pukul 11 lagi dengan pukul 10 loning. Nabi Muhammad, darjat tu akak lebih pukul 11. Pukul 11 dengan pukul 12 karet, pukul 12 lebih. Pukul 1 dengan pukul 12, pukul 1 lebih. Darjat Nabi tu akak nak-nak masa, nak-nak masa. Tuwalal akhiratu khairul laka minal ula. Di saat-saat loning, terlebih baik daripada saat yang telah lepas. Tutu hewi ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihannya. Tiba-tiba dalam keadaan itu Tuhan hajar lagi Nabi suruh berdoa, Rabbi zidni ilman. Panok ya. Ya Allah, dan tambah olehmu akan daku ni akan ilmu. Ni Tuhan hajar Nabi. Bukan hadis ni Quran sendiri. Sebab itu amal nafsir tak amal sendiri dan juga ahli kampung dah kampung parik kita hulu parik atau jiran-jiran yang bersama pada malam ini kita mengajilah. Tak lain tak bukan cara kita nak kecerdikan, kita nak kecergasan dah nak kejayaan ilmulah pentahuan yang kita dah mesti kena berguna untuk pakai dalam hari yang kita sampai kepada kita mati. Sebab itulah Nabi kata
Dah, Nabi katanya nak jaya dalam dunia. Dah, nak jaya dalam dunia ni fa alaihi bi ilmi. Nak goreng pisang, nak jual air batu, nak buat nasi kabu. Dah ke? Nak buat lase, semua nak jahit, nak motong, nak menani kena pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Siapa dia nak jaya dalam dunia kena pakai ilmu. Ikutlah tiap wak gapo. Wak emo pomeng, necang, wak emo necang emo, wak emo necang nasi, wak emo, dah, segala-gala lah. Tiap-tiap benda dalam dunia, kena pakai ilmu. Baru jaya. Waman aradal akhirah, siapa-siapa dia nak jaya akhirat. Akhirat ni bila kita berjaya mata, pop, ada apa kira akhirat dah lah. Bila kita berjaya mata, pop, ia jadi akhirat. Masuklah kubur, akhirat lalu dah. Itu orang panggil alam barzah. Alam yang penyekat antara masa dan hari kiamat. Duduk tengok. Tapi bila kiamat surah dah. Ada apa-apa dah. Tapi nak jaya oleh kubur, kena ilmu juga. Lama tiga, waman aradahuma. Nak jaya kedua. Akhirat pun nak jaya, dan lagi pulaknya, dan dunia pun kita nak jaya. Fa'alaihi bi'ilmin. Sabit dengan ilmu juga. Ni para-para ibu dan juga rumah yang ayuk yang nak klik pun, dan sama-sama kita pahalah kata ilmu ni lebih. Dan ke? Siapa nak jaya dunia, jaya akhirat, dan nak jaya dunia dan akhirat, fa'alaihi bi'ilmin, maka sabit dengan ilmu juga. Apa boleh ke kita nak buat? Duk mendiami dengan kita tak ada-ada belajar, dengan tak ada-ada kita mari mengaji, tak ada kelinga. Kun, hendaklah kamu aliman jadi orang pandai. Kun aliman. Ni Nabi tekan so kita jadi orang alim, orang pandai. Kita lucu dah. Tak ada dah kita. Dengan umur kita tu tilik pada adat nak jadi orang alim. Siapa boleh buka pondok, siapa boleh mengarah kita, mengajar tu tilik pada adat kita orang kampung tu. Tak boleh jadi. Tapi Nabi buka peluang kepada kita. Au muta'alliman. Ambil kita duk nadah pun tak pakai duk ponok. Bunyi orang ngajar mana, ambil kita pergi nadah. Kita pergi nadah. Ni pun tak ada juga. Sibuk dengan anak dia. Dah, sibuk dengan kelapa. Dia ada sibuk dengan ngobok jambu pun ada juga. Ada weh nak pergi ngaji hari ni kena. Ngobok jambu ting hari ni. Alih kena tinggal lah ngaji mari pak ngobok jambu. Padahal ngombok jambu Nabi tak ada orang yang kata kun aliman dah. Tapi walau bagaimana kalau kita tak ada taruh hegapo masuk dalam haruh. Okay. Bukan kita dengar pak soro ngombok jambu sedap. Allah dalam serga lagu mana tak tahulah ngombok jambu. Hak dunia ni pun aku jauh lagi tukang dengan nasi. Tu pahala pun semua lalu dah. Sebab kita pergi dengar, kita temu sampai akhirat. Kalau semata-mata kita dengar sedap burung ni, dan ralok kukuk acak, bos koda tu dunia semata-mata. Tapi kalau kita dengar sapa tembus ke akhirat, Allah Ta'ala kuasa burung tah dunia setara ni dah, akhirat lagu mana tak tahulah. Minta lah, ya Allah Ta'ala wikul masuk serga, aku nak dengar ngobok jambu juga. Sebab aku ada banyak pera dia. Hatu dengar lagu tu tu, kosak lagu tu sapa tembus ke akhirat, ya kira pala kita dengar ngobok jambu tadi. Tapi nak sampai situ kena ngaji lah tau. Weh. Bukan mata-mata jaga nak kosak situ. Tu sepuluh lenggok langit ni. Semata-mata lenggok langit nampak cerah, nampak gelap. Berkali gelap hujan esok tak boleh motong. Tarak pergi tarak tu. Dia mulai sana. Timi kek tarak tu. Bertengok lah cerah nerai bitai banyak cerah lah. Lawannya bitai boleh. Esok boleh motong. Kuasa Allah Ta'ala. Sutih langit dunia ni pakai matahari sebutih. Langit sebesar gitu, mutia tak ada sepotong habuk. Serah palol lalu dah. Tu tengok siapa tembuh kebesaran tu, kejadian tu. Siapa boleh palol selalu. Bos mata-mata tengok gelap hujan, tak gelap hujan. Bita molek boleh cerah. Itu sekadar demo tu tengok kat tu saja. Tak dapat habuk palol. Sabit nak gila-gila kita tengok, kita nak ui. Siapa tembuh boleh palol, yang ada kosak sekali lagi dalam hati kita. Sabit tu, bila kita tak dapat dah apa nama ni menadah kita dengan tadah kelinga, kita nak menadah kita tak ada kuasa juga, tak ada, sibuk dengan mata dunia.
maka lalu tu Nabi wi kita yang terakhir dah. Amma wi kepada laisuk pada malaikat hok duk tengok di mana saja dan juga kapun ahli apa nama hulu baik kita dan jiran-jiran yang bersama nak wi kita fikirlah kata kita duk kelah yang mana. Hok yang tiga Nabi kata au mustami'an. Mu ambil kelinga tadah dengar. Hok agama Allah. Sama ada dengar dengan cara baik, sama ada dengar dengan cara ceramah, sama ada dengar dengan cara mengajar, tak ada apa maksud satu nak menimu agama Allah. Pastu kita cek masing-masing kita duk gulung hok mana yang tiga. Atau gulung yang kedua atau gulung yang tamu. Jangan sama sekali we jadi gulung yang keempat. Orang alin pandai apa dak? Orang menutup ti kitab pun tu pakai duk pondok pun dak dan tak ada kelinga pun dak juga. Hak yang keempat Nabi kata wala takur rabi'an dan jangan menjadi orang yang keempat. Ni masing-masing kita kena check lah sebab kita ni perubah dah umur kita, hak 91 haid 92. Hak 92, 93 dah. Kita kena check molek. Hak nak mati ada 10 tinggal 9. Hak nak mati tinggal 8 tinggal 7. Hak tinggal 7 tinggal ni. Hak tinggal ni tinggal 5. Hak nak mati dah 5 tinggal 4. Hak nak mati dah 4 tahun lagi tinggal 3. Ah, teruklah tu. Hak nak mati tinggal 3 tinggal 2 dah sebab ia ubah tahun. Patu pak hak nak mati ada 2 ada setahun. Hak nak mati ada setahun, bermolek tak ada dah tarpe. Lepas pergi naik kap, pergi kelun kubur, pergi lew, pergi lat, pergi lew, mai kelat ban hulu parek. Lepas pergi naik kap, kelun kubur. Pas tak takut ke? Duk sore-sore diri. Hak yang boleh bersama dengan kita, tiga perkara. Amalek, harta, dan waris. Tapi hak waya beka wahidah, hak duk sekali dengan mayat le kubur wa amaluhu amal leso ya. Farji isnani klik dua kali waris harta mayat kubur klik. Dan lagi harta hak muat mayat kereta dia pun buat klik. Hak bersama dengan mayat ialah satu saja kena kepada wa amaluhu amal lenyo. Pak amal le tu ia pecah tu bek dua pula ibu bapa. Amalan khairun kebaikan yang menjadi cahaya oleh kubur. Dan amalan khairun ini juga menjadikan sentimen kita oleh kubur. Memang kap, kukuh pen-pen kat men. Tu, amalan mitok nak jadi sain. Kepada bemak botong. Kepada beme dia. Lek dah apa beme ni? Kepada rona yuk. Kalau beme kelek dah tak pandai dengan minat agama ni. Dekah boleh jadi makin tek. Oh. Baru cah peluh terkelit dah. Asyik tak ada tambah tu tak sedar. Tengok tu. Bila khairun tu menjadikan cerah le kubur, saitme le kubur, menjadikan waftaf lahu abwabal jannah. Hendak selega duk hari-hari le selega. Dan kubur pula tu madabasirahu sumatam mane. Seorang yang mati le kubur. Ni bila amale wa amaluhu khairun kebaikan. Sebalik. Orang yang mati hok bersama pula dengan mayat kata satu. Wa ya beko wahidah. Wa amaluhu syarun. Bila amale tu jadi kejahat te. Ialah yang tamu kubur hepek hangga tulis itu le usul. Tengok molek para-para. Dah. Ahli-ahli apa nama laisuk hok bawa channel FC. Dah duduk di mana saja. Rapat dah leh hadis ayat. Ni hak tak ada amal leh kubur. Pas lagi pula. Dah di antara gelak lebih pada malah. Tu orang ada amal leh jahat. Yang ketiganya api pula dah duduk ada leh kubur. Na'uzubillahi min zalim. Yang keempat. Ialah. Daripada seekor ular yang nama Suja'ul Aqrab. Hula pala bubuh berani. Tak suka hula atas dunia. Walau selo, walau senuk. Tak jejak, tak tepuh, ia tak ketik. Hak ni ia cari tuai selalu nanti ketik. Sekali pakok, sekali pakuk. 70,000 tahun. Bersama dengan mayat. Hilir 70 tahun, ia ketik pula.
nak minta tolong siapa dia? Ai ผู้ใหญ่บ้านไอ้รอช่วยดิฉันด้วยดิฉันไม่ไหวแล้วนักมิตรตลอดไม่เอานายเบเมช่วยดิฉันด้วยช่วยกับผลด้วยผลปวดเหลือเกินทุกตีทุกตีมุกานาเกทุกกัดฮุลาสุญญาอุลอักรอปากิตาดนนาฮาวซาปอดิอันยะฮาซาบิตุซามอตาโรยังกิตาน็อกมาสุกดิดาลากูโบปลูเวลาบากิกิตาลอนิงตูเฮปันเยกะอมูลากิปันเยอมูพูจังงี้กาตะกะงาจาวงานนักมาตีคอดึกะคอดึกะลอนิงกิตาจาดิคลิวสบุกกาตะทาวบารูคิตาวาสมุดดอบารูปะคิตาตุสิลายะคลิมุบารูนี่ยะติปูกิตาสาบิตุคาลุเคตตางิดัวบุญิบารูอัลลอฮ์pada hak tangi dua tangi tiga dah dah jadi tertipu juga nah supaya kita tahu baju baru ha tu wasos gal dia sebut kelima baru orang bini baru pun segar juga walaupun bujian ni kali laki dah pun tak ada pola dia menikah dia memang tu weh nikah siapa dia nikah dengan kau ya pak kau yang memang tu orang baru tu pada hari kita tak ada dah dua putung dah ada tapi dia sebut kelima baru wasos ramak lagi pada tu tipu tu tipu tu hei orang bini baru jangan tertipu baru siapa lama nak mati 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 jangan tertipu baru siapa lama n
Sebab Nabi suruh. Dah, hisaplah kamu, ceklah kamu, belum Allah Ta'ala cek. Dia tu had cek masuk dalam kubur, tak ada jalan dah. Minta lah setubik air mata, teriak tu hata-hata kelik dah. Tapi tu had cerita oleh Quran dia tu. Kata orang yang tak ada amal leh duduk dalam kubur, dia minta hata kelik ke dalam dunia ni. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, absarna kami nampak dah. Muka nakir tu mata dia ni supaya kilap menyambar. Allah, Allah, Allah. Bagi orang yang tak ada amal leh. Soro dia apa guru? Marabuka. Tu soro amur dia baru. Pada dengar lagu mana? Dah, layene pehuduh kecek pehuduh, mata pehuduh tu hitam warna biru, sabit nama muka warna kir. Perkara yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok muka nakir tak terima. Tu no ayat sabit nama muka warna kir. Pak kita nampak dah le kubur rupa dia. Dan kita dengarkan suara dia. Oleh demikian itu hai farjina hatalah kami semula kelik di kampung hulu parit ni. Hatta apa nak tanya dia kahwin kau? Hatta nak nganggup burung kau? Hatta nak semak putih kau? Hatta nak bin dua kau? Mai chai. Hatta apa? Nak man solihan supaya aku nak wa amal yang soleh. Nak baca doa Quran. Nak zikir doa ke Allah Taala. Nak selawat dah ke Nabi Muhammad. Nak sedekah jariah dah, ya Allah. Nak baik dah aku duduk balas dengan orang, ya Allah. Aku tak say, ya Allah. Aku duduk deki orang, ya Allah. Aku duduk ngacau, ya Allah. Aku tak say dah, ya Allah. Aku nak man solihan. Supaya aku nak kerja amal yang soleh, yang comel, yang baik, yang lawat. Sebab aku ni, ya Allah. Inna mukinun. Sesungguhnya aku yakin. Aku cerak dah. Tapi pergi cerak dah kubur. Berapa orang para-para dah ahli dengar yang di kampung hulu parit ya pada ning jaji-jaji dia berapa orang hak tihata klik tak ada suara habuk tapi tu cerita bila tak ada amalan ning rupa ya sesa ya minta hata klik tak ada nak buat muka lain dah nak nane dia ke nak beli kereta baru nak duk rumah besar ke nak bin 2-3 ke dak nak buat amal yang soleh ani sabit tu ambo sedipo baik penutur nak tengok lain sok baik. Dan ahli kampung hulu parit semua, belum Allah Ta'ala wuhirat nyawa kita tubik, kita ubahlah duk sikap teh kita hari-hari. Sikap teh kita. Tu ramah lagi Fortino tak akan talking tu. Buhlah medah, bila lagi dah. Talking, tanggal langit pandok lo, sikap tengok tu putih semua lengi duk luar. Amo nampak nak ayak, wih, ambau sipen, nak tudung. Boleh ubah dah haning, wih, ning. Ada song, dua apa nama lagi dah. Dekat, nanti bila lagi nak ubah pak tu, bik kedai kacing, wik kemas sening, sebuah tukang pakai wilgo. Baju adik beradu lah. Ni pakai baju adik, nak pergi mana-mana terik, ketak, sikat. Dia kena ubah, kena ubah. Sebab orang panggil hijrah ni, dah, orang panggil apa nama ni, Al-Azamu Hijrah. Hijrati, mana sebesar-besar hijrah ni, mahajru maharramallahu. Bagai yang boleh kita tinggal, benuh hari. Daripada pakar terak, pakar ketik, pakar sikat, pakar nampak butuh, lengih duduk luar, rambut duduk luar, aku tobak dengan Tuhan, tahun 1445, aku tak say dah tahun 1440 ni, aku nak pakai hal lega dah. Aku sayang ke Nabi Muhammad. Aku cinta kepada Nabi Muhammad. Aku kasih kepada Nabi Muhammad. Pak orang kasih kepada Nabi, ia kena turut kepada Nabi raya. Kulia ayuhal lazin. Apa nama ni? Kulia ayuhal nabiyu. Mengkatalah Muhammad, merayaklah. Hey, wahai para-para Nabi. Kuli azwajika. Merayak peretoh kau binimu. Bini kau ramah, rayak wik kau banyak. Dah. Kuli azwajika wabanatika dan meroyak pula ke anak tinamu. Royak ke apa? Yudnina alaihinna jalabi bihinna al-ayah. Meroyak masalah bak pakai ye. Wilego wilabuh. Jangan minapak butuh. Jangan sikap.
ลอนี่ตุกอลอญอปากาสิกะซอดอห์บาจูวันโนซีซีชมพูพุติบอมอเลเตดิฮุจเยฮวาวอนาปอจีฮอลิบลาแกวาโกซีชมพูตารอตตูนะตาปิบุแกออเรฮูลูปาเรนะออเรฮูลูนะฮูลูเตมอกตูนอรอยะกาตอญอคิตะคนะอุบอห์ดุซิกะเตคิตอเชคอุมอเลดาย1445Dan apa lagi dosa yang berlaku dengan kita banyak? Ngupak. Allah ngupak lah. Banyak. Padahal banyak tu, kita kena ingatlah janji Tuhan ni siapa ada dengan aku. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan maknanya bermula dengan aku, weh ni duk cedek ke orang weh ngupak. Ni bukan tu contoh tujuh dua, iya ni besing. Bukan kongka tuk na tidu tiwi cong san. Bukan. Tu hai royak lekro ayo sendiri. Tu kita nak baca siapa le. Wailul likul likumazatil lumazah. Ayat lagi. Tu cedek ni aku weduk cedek ke orang ngupak. Daripada 1445 tahun. Kita hidup lah 350 hari lepas tu. Kita tobat lah. Nak bila sosok ngupak ya tu ngupak ya ni tu. Kita tak ingat dah. Malam-malam kita bangun semaya tahajud, kita doa dengan Allah, ya Allah. Aku ni hamba-Mu yang mengaruh. Aku ni hamba-Mu yang jahat, ya Allah. Aku lawan dengan unai-Mu dengan unai Muhammad-Mu, ya Allah. Aku tahu cekak ngupak dosa besar, ya Allah. Tapi aku masa sibuk tahun 45, ya Allah. Aku tak boleh nak bila, ya Allah, banyak. Tapi muntuhiku, ya Allah. Muhammad mengampun, ya Allah. Aku tersedia, ya Allah. Aku takut kena kau-Mu, ya Allah. Aku takut pak apimu, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Mu apun dosaku, mu tak ada pun repo, ya Allah. Lagi pula kalau mu tak apun dosaku, mu tak tambah po, ya Allah. Karena mu maha kaya, ya Allah. Aku tersih dah, ya Allah. Ngupak, paham ngacung. Ya tak lagi dah. Dosa besar, ya tak habis dengan kita semaya. Dosa besar, ya tak habis dengan kita ambil semaya. Ya kita kena taubat. Nah, habib Nabi kata tubu ilallah, apa nama Tuhan kata? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kamu. Nah, kembalilah kamu sebagai tobat nasuh, tobat yang cukup rukun syarat. Pak Nabi kata pula orang tobat sani tu supaya tak ada dosa kaman zambalahu. Supaya orang tak ada dosa dah. Aning sama-sama kita mikir ingat molek hak 1445 yang telah lakukan maksiat kalau yang jahat. Kita tobat dengan Allah supaya kita nah jangan ada salah dengan Tuhan. Tobat bangun tengah-tengah malam, pas-pas maya buat apa? Gambarlah. Lepas tu lagi pula, takdirnya 1445 tahun ni banyak kita buat baik. Semaya qira'e ya amal baik ni lapek karo, ingat taruh malam ni. Hak wajib tak nak kecek dah. Palapek karo ni kita boleh buat apa karo weh, meme batang. Lek dah apa? Kalau makan teh awak hari sini gelah memang woi. Lapek karo ya tamu semaya sunat. Cik molek. Habis qada wi molek kita buatlah semaya sunat rawatik atik. Hak kapik fardu ada 22 rakaat. Ada hak muakkad 10, ghairu muakkadnya 12. Malaysia siapa masuk dah? Siapa masa sambil tengah riwayat. Orang yang umur 40. Gi benar benda jahat. Gi benar benda tak molek. Benda musyak. Orang ni. Dah tengah riwayat kata. Mak ada humpinan. Setia tempat duduk dan aku lebelah dah. Tu umur 40 tahun. Gi benar benda jahat. Tak ada gi benar benda to'ak dok. Gi benar benda jahat. Tu boleh belah-belah dah. Setia tempat duduk dalam api ni aku lebelah dah. Wal-iyazabilah na'uzubillah min zalim. Pak umur 50 duk bunyi di kaki bukit nak pagi. Hei Amino. Hei Mema. Hei Tok Nebe. Hei Tok Ime. Hei Besong dia. Hei Besong. Mana kau amal lemu yang kamu nak makan dalam kubur. Nak makan di padang masa. Nak makan di padang mauki. Nak padang nak makan di jemaatan Siratal Mustaqim. Tapi kita tak dengar ya. Ni fa'amu 50. Tu dalam kitab hadis duk royak duk bunyi nak kali kaki. Mak kaki langit.
duk nahong for umur 50 mano bekalai mu nak makan le kubur. Ha tu mano amalai mu nak makan di padang masa. Tu ingat molek dah. Pak kita ko tua ko dekat nak mati. Dah. Ni umur 59 mujur le belah kan cukup umur 60 boleh duit orang tua. Gege de ko ya kawe tanya boleh dah cukup 60. Hai nak apa suka? Tak suka kena hokroi. Aloha. Orang suka we to have tunjuk kita jalan baik tak biasa tahajud tak biasa doa tak biasa rawatib tak biasa cak sejik Allah Tuhan tunjuk dekat aku tak gi sejik senak perut gi sejik au dawa sekno do hatu baru masuk dah hatu baiklah for umur 90 umur 90 yang tak ada ada hari tak ada ada uzur lah sebab apa umur 90 cuba kira molek ya daripada umur 35 sampai umur 50 orang panggil orang tua dah orang panggil orang wairun remaja dah daripada umur 15 sampai kepada 35 wairun remaja daripada 35 sampai umur 50 orang tua lawan dengan orang muda daripada umur 50 sampai kepada nak masuk 60 orang tua dekat nak mati. Daripada 60 sampai 70, hok tu orang terlalu lampaui tua. Yang tak rok, lenguh lupuh. Lagi pula mengatuk, lagi banyak penyakit tupai mari dah. Kau lebih lekat nak mati lagi. Sampai bila umur 60 ni, yang tak ada ada uzur, yang tak ada kita boleh kena galik dah. Dia galik kedai kopi, kau galik di gerai, kau galik tempat menane, kau galik di pada tempat burung, kau. Tak ada dah. Masa mu ada 3 tahun. Welami sampai lew. Muncat lung krung kubur. Dunia kapung hulu pagi. Muncat jak ไป แล้ว. Mi 3 ปี. Tak sunmu wa. 60 ปี tahun ni. Hari ni. Nabi Muhammad pun 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar pun 63 tahun. Sayyidina Ali pun 63 tahun. Sayyidina Umar pun 63 tahun. Pak orang ni mati 63 tahun dah. Sampai tu hak 60. Umur dah sampai 60, tak ada masa yang teruzur, yang galik dengan dunia. Dia kena perabih hak 3 tahun ni di masjid. Perabih dengan Qur'an, perabih dengan sebah zikir, perabih dengan sedekah, perabih dengan masa hak bekal akhirat. Sebab ia masa tak ada dah. Itu dalam kitab-kitab orang tua duk besar kepada dah tertik umur-umur. Pak kita fikir masing-masing lah. Di antara Ambas Siri dan juga dah ahli kapun hulu parit dan jireh-jireh. Nah, bila pak umur 60, kita ingatlah dalam pesan ni, tunggu dan juga tempat-tempat hadis riwayat yang tersebut sana. Baik. Jadi, yatamu semaya sunat rawatib. Nombor 2, poso. Dah, poso. Kalau boleh amal khomih dengan senar, alhamdulillah, sunnah Nabi. Man ahya bisunnati faqad man ahabbani. Siapa dia hidup sunnahku, maka susungnya orang ni, dah, tanda kasih kaku. Dah, siapa dia yang kasih kaku? Dah, faqad man ahabbani. Siapa-siapa dia kasih kaku? Kana ma'i fil jannah. Dialah orang ni adalah duk sekali dengan aku dalam syurga. Ni suk situ kita gajing buat sunnah Nabi. Dah, kalau tak boleh senang kami, kita ambil dalam setahun. Hak amalai poso hak lebih-lebih kelebihan. Bulan Zulhijjah kemarin 9 hari Arafah. Kita di negeri Syria ni bermulai kena kepada hari Ahad. Di Mekah hari dah hari Sabtu. Mekah raya Ahad, sini kita raya Senin. Tapi tak apalah wala bagaimanapun dah. Tu tak sama tu mengikut matalik masing-masing. Dah, tak ada apa. Tujuh website orang yang puasa Arafah itu kelebihan yang besar. Siapa tak puasa lagi rugilah. Siapa 200,000, 210,000 mereka. Duk jaga kita masa timbi amalan 70,000. Masa kau kita duduk pada maukih 70,000. Masa tu kau kita nak haid jemaah tasirak 70,000 pula mereka duduk sekali dengan kita. Capur 3 kali. 3 kali 70, 210,000 mereka. Hak puasa 2 tahun yang terlepas, 2 tahun tak sampai lagi, satu riwayat. Apa dosa yang lepas tahu, yang tak lepas tahu, satu riwayat. Ala kulihan nak kita poso dah tak leh, nak amal dengan senar kami, kita cari poso hari besar-besar. Pah ni pula,
Kau duduk hadap depan kita ni. Kita diada dalam bulan Muharram. Satu bulan yang dinamakan Hari Asyura. Besar Hari Asyura. Besar tak besarnya? Siapa sobat kita tanya Nabi, ya Rasulullah. Sungguh kau kata Hari Asyura ni hari yang besar, hari yang hebat? Jawab kepada Nabi kata, bukan ya Allah. Lepas tu Nabi kata, sebab yatamu boleh kata besar Hari Asyura, Tuhan jadi langit dengan bumi Hari Asyura. Lepas tak besar ini. Tuhan jadikan bita Hari Asyura. Tuhan menjadikan Nabi Adam alaihissalam Hari Asyura. Tuhan jadikan Siti Hawa Hari Asyura. Tuhan menjadikan bukit keliling di paku bumi Hari Asyura. Tuhan jadi lo jadi kolam Hari Asyura. Tu Nabi duk bila kau sobat dia. Ni, kau nak sapa hari Rabu ni. Rabu ni ni, ya mula-mula wantin dengan kondiran maharan, wancan marang. Wa akan wanti son, wan san, wan put, wan si, wan perhat. Dah, ha, wan sud, cet, wan saw. Ah, dah. Pah hari ni, wan saw, wan cet. Pah wan ahak tu, wan wanti pet, wan ahak, wan tikau. Dia berada, tak terasa Rabu. Itulah. Kau tengok tak kuih Rabu. Pas Rabu ni kita puasa lah sehari. Hari tu hal lepaskan Nabi Musa naik darat di Laut Qalzum di Mesir. Mapuhkan Fir'aun di Laut Qalzum. Hari Asyura juga. Nabi tinggal kota Mekah. Sapa kepada Madinah. Nabi duk perhati orang Yahudi duk puasa. Puasa. Kamu dia Nabi tanya mu puasa hari po hari ni. Jawab Yahudi kata hari ni aku puasa kerana hari Samkan. Hari ni yang tak patut aku nak lupa-lupa dengan hari ni. Hari ni, hari yang terpelepaskan Nabi Musa naik darat Bani Israel dengan selamat dan Tuhan mampuh mati kaum Fir'aun. Tergelar dalam Laut Qalzum, mampuh tak tinggal bakar. Sampai aku syukur hari ni aku puasa Asyura. Oh, Nabi kata kalau gitu darat dengan selamat. Maka aku lebih lagi kerana Musa dengan aku agak sedara. Musa Nabi Rasul, aku pun Nabi Rasul. Kalau gitu aku nak poso hari Asyura. Nabi poso? Nabi poso situ. Ibnu Hajar dia kata lagu mana? Kiyah daripada ni kita wak muluk kerana kita mik sini. Tengah daripada. Kalau dia muduk tu sekok muluk. Kita ni sangat suka lahir Nabi dalam dunia ni. Kalau tak lahir Nabi Muhammad, kita tak ada-ada. Dari hadis Qudsi kata lagu mana? Kalau Tuhan tak bakit Nabi Muhammad, kalau Tuhan tak mengadakan Nabi Muhammad di muka bumi, tentulah ma khalaqna fis samawati wal ard. Tuhan tak jadi 7 lapis langit dan tak jadi 7 lapis bumi. Kita tak ada dah. Besarnya Nabi Muhammad, kakak dia dah. Tuhan wi darjat dia. Dia tak ada berasa apa? Dia tawaduk situ. Tapi kalau tak jadi Muhammad le muka bumi ni, dalam hadis Qudsi kata, ma khalaqna samawati wal ard. Nasyaya Allah Taala tidak jadikan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Tapi dengan ada Muhammad ni menjadi langit 7 lapis dan bumi 7 lapis dan kita semua. Ha tu sabik kita kena kasih kau Nabi, cinta kau Nabi. Pas tengah kasih kau Nabi banyak selawat. Banyak dengar cerita Nabi. Banyak kita kena turut sunnah Nabi. Ni hak besar-besar. Cinta Nabi, kita kena turut sunnah dia. Buyur rebek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik sore, kita tinggal dulu di kedai kau pergi semaya. Sebab honus sunnah Nabi jemaah. Haji tak ada Nabi main. Tak sudah saya lah. Tetek orang apa tinggal, kita boleh pergi honus dulu. Sebab kita nak turut sunnah Nabi. Okay, pas sudah kita semaya, apa gitu gini, klik mari nak duduk semula, duduk. Ada apa? Kita buat. Hak Tuhan suruh, hak Nabi buat dulu. Ini duk gaduh buat teh kita. Ini malam orang ngajar malam ini. Tok Imam ngajar, Tok Kotik ngajar. Kerja kita besar tahu mana tak nak sakit demi. Tinggal lu kerja kita pergi tempat ngajar lu. Itu sunnah Nabi. Orang hidup sunnah Nabi pun berkata sani dah. Man ahya bisunnati faqad man ahabani. Siapa-siapa dia hidup sunnahku, faqad man ahabani. Tanda orang dikasih kaku. Wa man ahabani, siapa-siapa dia kasih kaku, kana ma'i fil jannah. Duk sekali dengan aku dalam syurga. Bah.
Habis itulah kita kena hidup dengan sunnah Nabi. Nah, kita orang tina ni walau tak pergi sejik pun, kita semayang awal waktu. Bunyi orang pepap, supap, masuk pak dalam bilik. Allahu Akbar. Saja aku semayang fardu mengorik. Saja aku semayang fardu iso. Saja aku semayang fardu zuhur. Tak seduk gaduh. Ni orang baik kau duk jangok nak ginak. Tuklah kita dah Allah dah lah semak. Dah tu. Allah aku kita lah mau. Mayanya dah lah aku satu sampai aku tiga tengok. Aku pun tahu aku kanji tarika. Oh, tu medah kau yang untuk laki karin dia. Bukan karin ni karin lain. Pakeli duk tawah kau dah lain nak tu. Kau tahu nak capai pak tu banyak barik. Kelas pun 3:30, 3:40. Ada 2 minit nak masuk asal. Ha, baik ke atas dah. Baik ke atas dah. Untuk lelaki kata. Mek mana? Pak mu marah dengan burung? Maak mu tinggal. Bala aku ambil medah dengan karing. Oh, tu nak royak, nak royak dah. Dia tak lagi. Tanda kasih Nabi kita kena buat. Hak dia dulu. Hak Nabi dia buat dulu. Hak tu yang suruh dulu. Jadi gaduh dengan pijak kita. Tama-tama hijrah ni kita nak ukar belakang dah. Baik. Dah poso. Lepas tu, Nabi poso. Nabi kata sekiranya kalau aku nyok ada umur lagi, aku nak posokan hari Tasu'a, hari 9. Tosif supaya dengan Yahudi. Tapi dengan takdir Allah Taala Nabi kok tak ada poso, dia poso setahun tu, puluh Asyura kok dia meninggal dunia. Jadi tak ada poso hari 9, cuma duk meteng kalau nyok panjang umur lagi. Sebab itulah kata Ibnu Hajar Asqalani, dia kata cara poso Asyura ni ada 3. Mu nak poso sehari tak apa dah. Sebab tahun ni kau tengok ngikut takwa yang kita naruh hari Rabu. Poso sehari. Tak apa dah. Kalau asa mu tak sehari supaya dengan Yudi, memik 2 hari, 9 dengan 10. Tak apa juga. So lagi ambil daripada 9, 10, 11. 3 hari. Kau ni mau lihat mana? Tu suk lama 3. Suk lama 4, tak ada sehari Rabu. Nak pilih mana tak tahu orang nak yuk. Nak pilih su yang pertama sehari. Su yang kedua 2 hari, 9 dengan 10. Tidak 10 dengan 11. Su lama 3 hari. 9, 10, 11. Su lama 4, tak ada sehari pun. Ha, nak pilih orang mana? Kira ambil lah. Aku mana leka? So, Allah sedak kerana dia saat ni. Okay. Puasa boleh tentu, ambil apa sepuluh juga. Degang-gang puasa kedok, tak tahu. Tu baik 3-4 kelah tu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Hak ni sehari, ni 2, ni 3. Hak yang 4, dok sehari buk. Banyak-banyak dok sehari buk berkali. Tapi doa lah tahun ni deh. Orang puasa Asyura sehari. Ngikut pada Abdullah bin Abbas yang tahu mana. Iyalah ya royak kata pala boleh 30 ribu. 10 ribu kali orang buat haji di Kota Mekah. 10 ribu kali orang buat umrah di Kota Mekah. 10 ribu kali orang mati syahid. Itu dalam kitab hadis jamu fawaid duk royak hak lebih eh semaya eh puasa Asyura. 30 ribu. Dalam kitab puasanya 12 jam setengah. Hak hadis kata apun dosa 2 tahun yang telah lepas. 2 tahun yang tak sapa. Hak tu dalam hadis suku pula. Ada mutama, ada hak hasan, ada hak dhaif. Tengok hak ni. Habis tu duk dengar dalam ni semua dan juga para-para ahli kampung hulu parit kita dan jiran-jiran botong yang bersama ada pada malam ni. Nah, mereka-mereka ada jual teko atau duduk di kedai kopi dengan molek. Lucu sehari ni tarpe lah. Pada tarpe ni kita ada tak ada, tak ada. Tak kupai leo, pai lap. Pai leo, mai kelat ban. Hulu parin. Lepai naik kat kulun kubo. Ha, takut hot tu bosan sekali. Tak itu ron ayuk lekaheng. Habis pisau-pisau lah. Bakal kecek kedai kopi. Ini kecek bau yuruk ya. Aku mana para si aku saya lah. Ha. PP pun 10 tu. Orang aku sendiri lah tu. Allah saya lah. Datuk tu tak aku saya juga. Angkeri. Tidak aku tak saya dah angkeri. Aku nak holeng. Gigi tak ada pelek dah. Duk bergaduh. Duk kacak bon juruk. Ni nak cintanya hari. Cimbilan ni mesin. Bon juruk. Wah tak ingat lalu lah tu. Ni mujurnya tak ada cenjuruk malam tidak tak ramah ni sampai kau minum kita tengok juruk. Ya tak ada dah. Kita pakat siapa pagi lahir tak hanya hari dawe Asyura. Siapa puasa Asyura boleh 30 ribu. 30 ribu kali. 10 ribu haji. Puan haji ni Nabi kata sekali al-hajud. Al-hajil mabrud. Khairu minat dunia wa ma fiha. Lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia.
Tu nak royak kata mahalnya Haji Mabrur. Al-Mabrur laisal jaza ilal jannah. Bermula Haji Mabrur tak ada balasan malaikat syurga. Pak kita tak ada kemampuan lagi. Nak pergi Mekah. Ada duit atau ada duit yang tak sehat. Tak ada kuasa lagi. Tapi kalau ada kuasa kita tak gigi mati celah tu berat nak leh ada. Kita ada siapa masa dah, duit pitih ada dah, tubuh sehat, jalan selamat. Tak gi juga haji. Gi mati celah tu insya-Allah. Apa Yahudiniya dan lagi ausanar au nasaraniya. Ikut tu hai pilihlah. Nabi kata nak pilih tok Yahudi pun tak apa, Nasara pun tak apa. Habis hey, fok-fok dah dengar semua bila kita sampai ada kuasa dah, manis tata alaihi sabila, kita tak usah galak. Gilah buat haji. Gilah. Haji nak boleh sosok letih lah. Tambah tahun ni 51 cut ni. Duduk di pada Arafah. Di Mino Allah panah lah. Sampai ramai yang mati pada tahun ni. Mati ke tengah-tengah jalan. Masa pergi melotar baik. Masa duduk di Mino pun Allah. Lebih-lebih Allah. Kau menyakit huacai panah tu. Panah sungguh naik tembok tu. Panah nu lagi. Panah uwe lagi. Panah darah lagi. Banyak karo panah. Habis tu buat haji banyaklah kena sobar sungguh. Dah. Sebab itulah kita minta doa Allah Ta'ala. Pakak boleh buat berlaku haji. Pakak boleh buat berlaku umrah. Sama tahu kita nak berjaya mata nak turun. Sebab aku nak tahu di tempat Nabi sini. Kubur Nabi sini. Nah, di Ta'if Nabi lari duduk sini. Nah, lagi pula. Apa-apa di Mekah pula dah. Nah, sini. Sofa malam. Boleh tahu. Bekas kaki tangan Nabi. Nyai duduk pergi mati belum pada akad nak hangi Mekah. Kalau ada duit piti dah, sedap gaduh lah bayar muka kereta. Sedap gaduh buat rumah lagi. Gi buat haji dulu. Sebab kita ada kuasa dah. Rumah boleh duduk dah. Kereta buruk ada dah. Sedap gaduh. Gi buat haji dulu. Satu haji pak menjadikan haji mabrur lebih mahal pada dunia dan bagai lain dunia lagi. Dan haji mabrur yang tak ada balasan malaikat syurga selalu dah. Dah. Apa tu? 10 kali umrah. Lepas tu 10 kali orang mati syahid. Allah orang mati syahid. Duduklah doa dia sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Manakah jalan yang betul? Jalan yang Tuhan telah beri nikmat Nabi, siddiqin, syuhada. Tu. Duk minta ku jadi kita ni Allah Taala tunjuk jalan syuhada, jalan orang mati syahid. Orang mati syahid, dia mati dah Tuhan tahu. Siapa dia nak hidup tah dunia semula? Orang mati syahid akhir tangi. Sebab dia mati sedap. Kamu dia dalam kita puasa Asyura sehari, tu hari 10 kali, 10 ribu orang mati syahid. Jadi lucu kak, buatlah kak. Kita ni, okay, nak klik di sana, sini tak lama kita hidup sebentar. Ya. Tengok Nabi kita, Nabi katanya, hasadi ummati minasitin ila sibin, ila sabin. Diambil pada mereka, diambil malaikat malakul maut ni, ambil nyawa umat dia, likungi horama sekali, umur 70, 70. Pak kita dia berayun kot tu belakang dah. 70, 70 celah ni orang mati ramah sekali. Atau Nabi royak sini. Bukan compak, com tiga. Com cek si, tiwi perkun. Bukan com tujuh royak tu. Nabi Muhammad royak. Tu suaman orang mati banyak sekali. Dah. InsyaAllah kita pakai poso dah. Tengok molek. Tanya tu imam mak molek. Bila hari Asyura? Poso lah sehari. Ah, boleh 30,000, 10,000 kali orang wahji. 10,000 kali umrah. 10,000 orang mati syahid. Allah beruntungnya. Tu amalan yang kedua. Amalan yang tiganya kita jangan tinggal Al-Quran. Ni ubah dukkan kita hari-hari. Siapa dia lagi tak baca Quran, boleh siapa masa dah. Sebab Nabi kata, khairukun man ta'alam Al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kamu, mung orang ngaji Quran, mung orang ngajar Quran. Gilah ngaji PhD, ngaji wisawat, ngaji naipad. Tak sama dengan kita ngaji Quran, ngajar Quran. Sebab apa? Nabi Muhammad royak sendiri. Khairukun man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mu orang ngaji Quran, mu orang ngajar Quran. Kita bunyi preh lagi mana tu? Ngaji kirati. Agilah demo tu. Tu anak kawin ngaji wisawak tu dua orang tu bunyi kemah. Tu sore tu badan anak dara tu gi semak naik pet yinkak baru ni tu. Loh ikret pak belako lah dia ngaji. Tu malam-malam dia ceroh. Rajinlah budak tu. Ha tu. Repak semua. Padahal boleh pek ying nak darah kita lah tu. Ha. Sungguh molek dah. Tapi tak masuk dalam molek. Nabi tak sebut. Kalau Nabi sebut. Kro'en ngaji ngajar. Deh. Ni pasal Taikanik bunyi kedai. Bek. Inggris. Faransis. Tak ada Nabi tak ada sebut. Khairukun man ta'alam al-Qur'ana. Wa'alamahu. Sebaik-baik kamu. Mereka ngaji Kro'en. Mereka ngajar Kro'en. Pada kapan hulu parik pada malam ini, dia jirai-jirai,
Berapa orang lagi hok tak ngaji Quran? Cuba angkat tangan nak tengok. Ha, bagaimana orang ayu? Meme. Apa orang lagi hok tak ngaji Quran? Meme sendiri lagu mana agak-agak. Nak terus soco tanya hari dah. Ha, dah kata agama tak ada tuntun, kena. Cuma benar dasar dia. Tapi tuarian mai. Amma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nillahi pelek bukan meme ni meme lain. Sebab kita percaya obotan apa nak tanya mah ni deh. Hak nayuk basih ni sebab lekah hang kita ni ya kok boleh dah. Tengok saat ni ke Allah innallazi Allah Tuhan. Pada ada sungfo kakak dia tak reti. Gohai ahli Quran dah boleh tarpe lagi daun hak kali lupa boleh jadi. Kata nak oyawi. Ah, nak oyak kata tulah orang panggil. Pak kalau orang rajin baca Quran, iyalah jadi saing le kubur. Selagi kata le hadis kita tak masuk surga, Quran tu duk temai kita tak ada lah diri tidur di padang mahsyar tempat jemuk tasirok, tempat timbel menimbel, tempat timur surat kanan kiri. Quran tu dah duduk dengan kita semua baik. Duk sekali sama-sama. Tu nak oyak Kak Rabiah weh. Nak royak Kak Hamidah. Pakai baju sikat sana. Lolo tu hilang mengatuk. Nah, ikra'ul Qur'ana. Bacalah kamu Al-Quran. Fa'innahu kanu sungguh Qur'an ni. Yati yaumal qiyamah. Datai pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Jadi saya tememung. Syafi'an. Boleh tolong, boleh syafa'at bagi orang baca. Ninglah kita masuk le kubur yo tu peduk kali kita selalu dah. Sawadika tan le kahin, pra kata. Ku ko pen-pen kat mun. Sebab mun hen ju pen-pen kat ku tut wan tut wan. On mun cak pai kenden nam cha, mun an ku kon. Ku ko pen-pen kat mun nah, hen kap. Kata caya terhati. Ha, terah ha moyak supa kedok. Tak supa gendo muga pro eh hadis hoyak sendiri, hadis sahih. Ikra'ul Qur'ana. Bacalah kamu Al-Quran. Fa'innahu. Karena sungguh Qur'an ni. Yati yaumal qiyamah. Datai hari qiyamah. Syafi'an li ashabi. Jadi saya temen. Sepa'at tolong kita. Selagi kalau kita tak masuk surga. Dia duduk bersama dengan kita semua-semua. Ni Al-Quran. Jangan tinggal. Ngajilah tua cara tua. Kira hati cara kira hati. Ni berapa punya kita kira hati. Aku tahu sewe malu bodoh. Tak kena. Kira hati baca aku. Tak ada kira muda, budak tua. Orang panggil kira hati baca aku. Najilah abata, abata tak ada pola. Majasa, kalasa, doroba. Nah, asnasoro yang suruh. Kacalah. Tu orang pergi pukul lagi selalu. Jamai dulu. Lele dataan, hamidata ham, dada pedu. Lalam sadu bawali, lel patala ho bawahi. Robo sadu data robba, lele bawabil alpata'a. Le datala miya bawami, nundatana. Alhamdulillahi rabbil alamina. Tu jamai dulu. Untuk nak boleh baca korang, ya ejo biasa tu. Hala ni kira hati, kira ani. Nah, maksud yang paling saya musalah mukhalasah mari, nak we kita tu baca Quran lah. Nah, sebab tu kita nak didik ke anak kita learning nak ambil pak karo hok besar-besar. Mano? Ya tamonya anak kita nak we kita we jadi anak jaya dalam keadaan masa learning dan jaya dengan masa akhirat. Ya tamo? Nah, kita kena ambil berhati dengan tarikah. Kalau orang tua tak ambil kaca dengan tadika, tak ambil berat dengan tadika, nantilah kita orang tua ni tu biar mata belum pada mati lagi. Sesal kepada anak. Sebab Yahudi duk tipu kepada anak Islam, benda besar ni benda mabuk. Nak bucu, nak cerok, nak di mana-mana. Orang budak tak ada tubik, panil tu lekat dah ketung. Lekat dah jabar. Tambah lah ni murah. Lepas tu kita kena ambil anak kita, memberati wing ngaji tarika. Alik cikgu pun berat, alik kita orang tua pun berat. Ni anak tak pergi ngutik motong, kata anak tak pergi ngaji tarika, tak ada apa. Bukan tolong hijau kita, minta segi ngaji, apa tolong je kerak ke? Hei, yang muda umur 7-8 tahun, 10 tahun, belah. Bukan basuh kita nak pakai rang dia lagi. Tanilah ilmiah, tanil ilmu dulu. Tengok jok daripada lahir tu, Tuhan dalam agama kita ni. Suruh bear dah lekan ni.
Pak beranak kuah tu balik kanis selalu dah nak tani asah kelima syahadah. Padahal kita duk bayar hari-hari orang tua duk bayar duk dengar hari-hari. Tak gi saja. Pak budak halus-halus nak gi. Hak tua tu pun untuk bilah-bilah kak dah. Duk tak gi situ. Tua-tua dah. Pak budak ni bayar apa? Engkau yang budak halus lagi. Ini nak nana syahadah. Nak tanda ke kelima syahadah lepas lo ya leh-leh. Sebagai pentan. Bel, habis tu orang jadi orang tua dia kena bel tak? Ni tua nak bin 23, bel tak ingat duk tukang abai raya. Bek dia mulai royak dah bapak lepas beranak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cina duk tunggu cucu beranak. Kita tak ayah raya pula dah nayu marai dua hari. Wak dia tak reti tu nak royak leka weh. Tercita sungguh tu. Papa Yabang kata weh, abah dia orang tak ada bebek ning, bebek mayen nun di budak kelinga. Hai, bebek ni pun boleh. Mung tak ngaji mana Papa Yabang. Ha, kita tengok orang pula dah. Hai, tu nak royak orang jatuh dia. Teruk lah kalau tak pandai bebek, tak pandai komak. Kerak lah sebutih dua butih tu. Sedek taruh lah. Kena belajar leka nak royak weh. Pergi rumah sakit. Hei, telah best tak wajib lebih. Tak reti. Gamu royak ke tu. Habis orang tiru jatuh je kena pandai bel, pandai komak, pandai semaya mayak katik. Hei orang maya mayak tu, pergi kat ni muka tak pandai. Pandai-pandai bila? Tekan nak hijrah tu. Hei maya mayak sekali sudah pak. Sama banyak dengan paluk Bukit Uhud. Oh, Bukit Uhud ni pak rai kawasan dia. Pagi hatta kubur pula sama-sama Bukit Uhud. Allah, tu nak oyak tu hewi. Hak jabe berah demo duit 100 telur tu. Hak tu belah lah. Oh, kaedah dia kalau kita nak keberah ratik, telur ratik, mayat-mayat, jangan duduk depan. Dia duduk belakang kat pintu. Duduk depan, dia orang ramah, pas berah tu tak ada banyak mana. Pada tubik, payah dia sumak. Ah, dia mengatakan teman Allah, weh, hak tu lama tak ada dah, sekat ni rugi. Habis dia kena duduk kat pintu-pintu nak tubik tu. Ha, kalau Jakob kata tak leh tu, kau tak email lama, weh, kelip mari, bini kena ngepek. Kena memang orang lain pun berah belakang pun tak ada ni. Nawalah ana kita turun tangga lain dia bagi, "Hei, nak gimik semula, mu bodoh mak ai." Bini kata. "Nak gimik aku mano, malu dah. Tak apa yak tu kau tukar selipar." Ah tu bini kena kata tu laki lagu tu. Patut laki gi klik semula, kena gimik atak ambil bini tak nano. Ku tak nano mak hari ni kena beras lalai. Gilah tu apa nama mak pun keliling ku kaki tangga sejik. Tu kata pola mak, berkata imej mak ni mak lainnya. Oh ni tu imej dah. Tak ada apa yang tertukar selipar Tik Imeh weh. Apa nampak selipar supa sama biru? Tak tukar. Pacak kali Tik Imeh pergeti ke Tik Imeh kamerang. Tik Imeh temak boleh berah ke? Tak. Apa bagaimana kali tangan ni? Tik Imeh mewi tak sedut lama pergi selalu. Bukan tukar selipar dah nak berah. Bini pun senyum. Bini tak, oh ni din mak. Tuk laki ku cai dai. Dua-dua ke tangan. Ah, dah kita kerja teh kena pandang. Mayak-mayak ni yang mudah ya. Allahu akbar saja ku semayak-mayak. Dah, lelaki atau perempuan pak takbir fardu kifayah kena Allah Taala. Ajar apa dia? Takbir nomor 2 Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sudah. Takbir nomor 3 Allahu akbar. Allahumma fil lahu. Dah dah. Takbir nomor 4 Allahu akbar tak ada apa dah. Nanti tu Imam Salih dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu baik tak kena lapu muka dah. Ah, tu baik kok. Tengok turun tepi tempat ramah, tempat tak ramah, tengok berah banyak sikit tu kok. Atas kita kamerang kita lah pula. Galik sajalah. Tu ya apa payah ni tu mana? Ah, dah baik kita klik kuasa asal pula. Nombor 1 semaya sunat, nombor 2 puasa sunat, nombor 3 qiraat. Pas cara kita nak didik anak menjadikan anak yang soleh dan solehah. Nombor 1 kita kena jangan tinggal tarikah. Besarlah dengan tarikah. We anak kita an or tian dai. Pangat tadika ni geti semaya. Ngat tadika ni geti mi asmaya. Ngat tadika ni kena cau kon lo cu percau un Allah. Dengan tadika ni sada apa nama ni? Sadatul tan sada Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad pusuruh Allah dengan tadika. Canda baso kecing pun tadika. Baso berok pun tadika. Tadika ni fardhu in. Kita orang tua ni lepas. Masuk pak ne tahun 5 tahun tu kita hantar kau cikgu dah. Sampai kita kena terima kasih banyak kau cikgu. Sebab cikgu raknati amanah hak kita dah. Ni balok lah cikgu Allah.
Emak tu poleh tu baloh lama dengan cikgu tu. Anak pecucu tu mengaji lama mana dengan cikgu. Tak boleh dia baloh. Bila anak kelih goyak setara mana hati cikgu bakal hati cikgu teh. Kita kena masuk oleh cikgu. Cikgu mana kau nak anak. Tak pandang anak nak sesa nak kata huduh ke anak. Tak ada. Cikgu ni hantar anak kepada dia. Dia berasa kata anak dia. Dan nanti dia. Kalau rasa tak berasa dia nak ngajar tak boleh. Tak pandai 2,000 sebulan. Jok pukul 8 pagi tu baik pukul 4. Tak pandai. Buat 2,000 sebulan. Lepas kita ada cua nak balas kena dengan dia. Habis tu sepatut kakak raya gapa terah-terah tu kak. We are take the week dia tu. Kau cikgu tidak kai sarung selah, kai kelubung selah. Optino. Tak pandai, tak pandai dia jaga anak. Lepas kita lepas nanti dengan Allah Ta'ala. Ambil kena besar langkah tarikah. Anak tak pergi ngaji tarikah sekali. Wasa susah, wasa saya. Tak ada cerita dah. Hatu widuk lagu tu duit anak kita berjaya. Dalam masa keadilan ni. Lama tiga apa nama ni. Lama tiruanya nak duit anak kita berjaya lagi. Ialah anak wilkat semaya. Wilkat semaya. 7 tahun tu Nabi mula suruh dah. Murusobiya suruhlah anakmu tu bisalah dengan semaya. Iza balagha sab'ina sinina apabila umur cukup 7 tahun suruhlah anakmu. Kalau kita tak gede kita tak suruh, kita kena rapi cok dengan Nabi dengan Tuhan di akhirat esok. Nak suruh. Belalah ya semaya tak ada taman ini. Semaya ya baca tak betul ya tahiyat ingat atik tak ingat atik, tak apa nak wis semaya dulu Nabi suruh semaya dulu. Cukup umur 10 tahun anak kita degil, anak kita malah Nabi kata fardhuhu. Dah mu kena katak pukul dah. Kau dah ajar. Sebab apa nak uyak anak mu takut bila tak semaya, pok dia pukul, mok dia pukul. Ni nanti, hak Nabi suruh kita terhadap amanah dengan anak. Tiba-tiba benda ni, duk tah cikgu. Cikgu makalah kena-kena tepat 3 waktu. Daripada waktu pagi, duha. Lagi pulaknya, semaya zuhur. Semaya asar. Kalau siya pun lagu tu juga. Pak ibunya 2 waktu, 3 juga. Mengarik, iso, subuh. Ni kita jaga wis subuh boleh-boleh belum anak kita balik. Wu yang lekat semaya. Dan yang lekat semaya ibu insya-Allah benar-benar yang dalam kampung kita benar hawasa hak meralik-galik dengan akhirat pun baik atau menjadikan nak punuh musnahkan pala otak pun baik. Ya tak jadilah. Sebab semaya ponkan. Semaya duk jaga. Dalam mana Nabi kata Tuhan katanya inna solata tanha anil fasha'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni boleh jaga tuwe daripada mabuk dan judi. Dan lagi pula curi. Dan pula daripada benda-benda hal lain. Dan boleh jaga tuwe pula daripada lewat lagi pada daripada zina. Pahlawan ni ada kelekabuk buku ni. Mabuk dengan zina kerana Yahudi dia wis syahwah dalam terosak tu kelek-kelek sangat. Siapa budak 45, 46 tu panah dah buka-buka benda tengok goyang-goyang pun dan sebagai. Itu Yahudi untuk nak mesenokkan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau anak kita lekat semaya, semaya ponkan jaga tak berlaku zina, tak mabuk, tak judi, tak curi dan sebagainya. Ha ni kena jaga molek. Tengok hati anak kita. Cuba boleh kita orang tua ni. Wah anak bersama dengan kita pergi sejik. Dah, wah anak bersama dengan sejik. Lagu tu lah. Lepas 3 waktu, daripada duha, zuhur, asar, ining, cikgu atau kru cara siap dah. Itu nak ayat kata, didik anak kita nak berjaya dalam masa learning, kelai kabut dengan Yahudi Nasara, untuk mesenahkan umat Islam ni, kita hak ni kena jaga. Tarikah lama satu. Lama tiga, nak wi anak kita ni boleh baca Quran. Lala mana anak kita cuk pohon, anak kita boleh bacakan lacak dah. Habis 30 juzuk dah. Nak balik dah. Kena kacau with this kat situ. Ngajarlah di mana pun, rumah kita klik ngajar pula. Kalau tak kena tak boleh ngajar pula, kita ngaji siapa boleh ajar anak kita. Pak ya cut ni, pak pohok, pop, 30 juzuk, ya boleh baca dah. Boleh baca dah, cepat-cepat lah kau dah. Ni insyaAllah anak kita jaya dunia dan akhirat. Kita boleh tupai sungguh-sungguh lah. Nah, lepas tu benda mungkar dari kapun, benda mungkar, benda pelik-pelik, hak Yahudi nak tipu, ya boleh ponkan dengan semaya dan dengan roh. Lama pak lagi kita kena jaga gapa weh. Lama pak yang kita kena jaga lagi anak kita nak jadi soleh solihah. Ialah tak lain tak bukan. Kita kena ingat dengan buku makan. Learning go isi belakang kau anak. Isi belakang kau bini. Duit judi hari ahak muai pun wui makan. Duit rebuh makan mata kelo pun suak dari puan anak. Makan dan beli barang lagi rumah.
Duit berjudi. Lah ni judi ni banyak perkara. Ngabola lagi, ngamuai lagi, judi go tu, judi go ni. Bukan haji dia mau judi lagi. Pas judi ni kalau amalan setan. Nah, ya royak ada orang panggil judi ni wal kham wa, apa wal wal ma wal khamru wal maisit. Nah, judi mabuk judi ni dikata amalun rijsum min amalis syaitan. Jenis amalan setan judi dengan mabuk ni. Sabik tu kata fajatan ibuhu mukna jauh daripada amalan judi dan amalan mabuk. Baru memasuk lala Allah kuntu frihun. Memasuk lalu kungi orang cok di, orang bertuah, orang berutung. Pak kita nak buat lagu mana? Nak lepas pada judi dengan mabuk. Jaga dah tadi. Tadi kawi berat. Semaya jangan tinggal anak kita. We boleh baca korea. Pasal lagi. Minum make, jangan make benda hari. Jangan make benda hari. Sekut sama pun bayar molek. Ni kede-kede demo orang tinuh tak perangai tak boleh ambil pak karo tak coleh bayar tiga. Ikan layar tak bayar tengah loyak. Eh, punya dia terik sangat. Eh. Tukar orang gamar tu mik lah. Tukar pakai bayar tiga jadilah. Boleh tak tahu. Aku besok amal lama dah. Duh, ngajar demo pula dah. Pak ikan selayar tu gebu kita goreng. Biar anak makan tu makan benda hari tu. Kau tu anak kita jadi tak tak pakai. Tak tu ajar ibu bapa. Tak pakai ajar ibu bapa. Tak pakai pula benda baik. Semaya-semaya itu say. Sebab ia benda hari tu lah bro. Sampai sekut samah bagi kita orang tua kena ahlah sungguh. Hak subhak punya debuk. InsyaAllah anak kita menjadi jerasi pada masa akan datang. Ia jadi molek. Tak ada kita mati, kita boleh tupai dia dah. Apalah kita berjaya mata. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duk baca doa. Tidak. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, apalah dosaku, dosa ibu bapakku dan dosa segala orang yang berimia denganmu. Ya pandai, ya pandai doa. Sampai kita orang tua ni susu tak ada kena pandai hati doa deh. Kalau tak ingat doa ni, dia ambil mobil mak botong. Besok ambil duk mengajar tanya mak, ambil wisomu. Doa ni ayat kera'e. Untuk kita, anak cucu kita dan semua orang selalu kong langit. Dah, dah minta Tuhan lah huwi terima hak kita duk minta. Dah minta kesia belah lah mek kita, ayah kita duk pera kita pada masa kecil. Berapa kali suat nasi kita nak bila tak boleh. Berapa kali basuh berokku kita nak bila tak boleh. Berapa kali dia duk minum tak apalah. Berapa kali lah dia duk mandi. Berapa kali dia teriak dengan kita. Berapa kali duk tahribah dia. Kita nak bila tak boleh. Hargai mek kita duk pera kita lah. Kama dia lalu tu kita pergi ingat doa nisa. Menepati supaya kita boleh bayarkan harga ibu duk jaga kita. Ingat tak kak? Rabbi ja'alni muqimas salam wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana fil lana wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab Rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira walhamdulillahi rabbil alamin. Minta we ingat nak-nak we. Bawa lah sehari semalam we ada sekali. Nikah nam nun meti. Liang rau. Pokon rau maha cari rezeki. Tuah putih jadi hitam. Dah tangi ni getah nyung. Kan duduk nyaku duduk gapa nak pay kita sama-sama. Ibu tu ga tempat jamai kita. Duduk berok tak pohon dia. Berapa kali dia dah basuh kecil. Berapa kali suak nasi. Duit tak nak kecek mata kita nak besar. Dia tak ada nak gapa kali. Dia nak doa kepada dia. Lebih-lebih lagi dia masuklah kubur dah. Ingatlah Nabi katanya, al-mayyitu fil qabri ka ghariqin. Mayat dalam kubur ni bandingin seorang lemah air dah. Tolong, tolong. Pasal apa dia nak tolong dia? Anak dia. Sampai tu kalau anak molek, anak ni comel, anak yang soleh solehah, tiap kali yang anak buat benda baik, siapa kau mok lah dah. Kata Ibnu Hajar tak kena berdoa dah. Sebab kita nak lahir ke dalam dunia ni melalui sebab ibu apa? Ni supaya kita pekat mari dengar pada malam ni. Nah, meme dia. Nah, beloh dia. Leka dia. Nah, ke, ronayu. Dan semua bakal dia mari. Bukan semata-mata boleh pahala kita dah. Boleh juga kau ibu kita yang telah mati duduk di kubur. Kalau pun kita tak ada niat sikit habuk dan anak buat baik. Serah. Sapa lalu dah. Ha, ni sampai kata kita jangan duduk malah dengan amal ibadat.
Buatlah. Ya bukan boleh kita so, boleh kepada ibu. Ibu sini ya doa, ya Allah. Mupanyailah anak-anakku yang nama kelesong tu, ya Allah. Ya Allah, mupanyailah anak-anakku yang nama mamak, ya Allah. Karena aku boleh kerjasa dengan dia, ya doa kau aku hari-hari, ya Allah. Minta lah jangan mati lagi, ya Allah. Aku sayang kepada dia, ya Allah. Karena aku duduk pakai doa dia, duduk minta kepada selamatku, ya Allah. Itu doa anak. Itu ibu duduk doa kepada Tuhan. Nak ui kita tu panjang umur sebab kita duduk doa kepada dia. Nah, itu pak karo tu ambil rekah jari-jari. Nah, kerana ia banyak, tapi kita ambil pak karo ni pada cara nak selamat anak, nak ilpah dengan dunia yang penuh maksiat, yang penuh benda mungkar, yang penuh dengan teknologi lah ni, kita ambil pak karo ni. Pada salah satu, buat haplah keramai yang tarikah ni, untuk menggalakkan anak. Nah, hak wi kong kuang, wi gapo, nak menggalak. Kalau ngaji semata-mata ngaji, yang tak ada-ada keramai yang semacam lagu ni, budak tak galak juga. Ini setengah menarikkan kepada mengaji. Tapi jangan banyak sangat, rugi ngaji juga. Yang keduanya semaya. Yang tiganya, we boleh baca Quran. Yang keempat, kita orang tua selaku, cari nafkah kepada anak, cari duit halal, duit bersih. Sekiranya ada kecapu benda tak malak, tabak we banyak. Sebab duit haram bila tumbuh jadi daging, Tuhan kata dah, innama yakulu nafi butunihin nara, wasayaslawna sa'iro. Hanya sonyo orang makan benda haram masuk dalam perut, makan baru api, Tuhan kata. Wasaya selawna sa'ira. Selagi dia masuk api neraka yang bernyala. Namanya Sa'id. Lum. Lum. Ni pasal apa? Kaya dengan duit tak malek. Ada kereta motor dengan duit tak malek. Makan penuh-penuh mewah dengan duit tak malek. Rumah besar dengan duit tak malek. Kita ni ada akhirat. Akhirat ni yang tak habis apabila. Dan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal ha bermula akhirat ni. Hak lama. Hak tak hilang. Dunia ni sama taruh. Pak kita duk gila ke dunia, siapa gi gulomok dengan benda-benda haram, kita wak tak harik, wak tak jauh. Padahal benda ni menjadikan sabak api neraka di akhirat esok. Dan Nabi kata, kullalah min nabata min sutin panaru awlabi. Tiap daging yang tumbuh dengan duit haram. Nabi kata, fannaru awlabi. Maka orang ni sunkuan dengan neraka. Layak dengan neraka, tak sunkuan dengan syurga. Sebab benda haram yang ada dalam perut dia. Tumbuh daging, tumbuh dan sebagainya. Kiranya kalau ada sungguh, kita pergi ada celupkan benda haram. Tobak, tak sayuk Tuhan terima. Dia Tuhan terima dah. Satu pak kalau. Pak kita klik sikit lagi, cara hijrah sikit lagi. Dalam tajuk tu dah. Hijrah ni ada dua. Ada hijrah am, ada hijrah koh. Hijrah am ni, siapa pakai ma'ah. Lebih-lebih lagi, kita boleh tinggal benda haram. Dah, kita pergi buat benda baik. Siapa pakai ma'ah. Ada pun hijrah am ni, hijrah koh ni, 8 tahun. Nabi tekah masa dia nyo. Dah, Abdullah tu nak-nak bining dengan Aminah, lama orang pakak duk gila kepada Allah. Sebab cahaya nut Nabi Muhammad ada di Abdullah. Dah, siapa Raja Abrahah nak ambil Abdullah wakna tu. Raja Abrahah lah, hak rutuh Kaabah tu. Tapi, Abdul Muttalib tahu. Pak khabar kata bila nikah Aminah dengan Abdullah, orang tino hok mati sepengat kejuk ratu-ratu orang. Pakak duk gila bayar kepada Abdullah sebab nut Nabi Mak tak ada. Lepas tu Abdullah tu dengan Aminah dia nikah jatuh benih Nabi Muhammad malam jemaah. Dah, malam jemaah. Habis malam jemaah kita orang tino yang hidup perilah masa tu. Dah, kalau tu laki nampak tak nak lu beli baju hok wasa kelawar tu, hok sai diau. Tahu cepat malam jemaah. Oh, ni dapat kacuk tu lo. Panas hingga karo. Allah tumih-tumih katik kau. Dia boleh banyak karo. Kayak di atas ikan selayar tu. Oh. Kalau betul laki nampak duk gila payaban. Rangit tak nak beradu. Duk gila sakit semua. Tak tahu buku pocah gila payaban. Kita belilah baju payaban. Selam malam senar. Tahu dalam rumah. Buat malam senar bukrah. Bayar payaban. Ni payaban ni. Bayar atuk laki kita. Hari ni malam tu. Ha, mulut gimana sakit aku tak belakang tau. Duk gila payaban wang payah. Aduh, wang payah. Takkan boleh selak. Habis kena kamera untuk reti ni sebab tu yang pakai. Kadang-kadang ni hari tak ada mandi pun ada. Lepas tu lelaki nak bisa lari marah. Dia tu lelaki masuk dari rumah lah. Dia kena malin bahan potik kucing dari rumah. Banyak buat diminum kata kucing mana gabar. Mau kita kejar mulai. Kucing masuk mana tu lah bawa-bawa. Dok, tak ada. Wajib tak ada kucing masuk. Pada bawa-bawa, risi-risi kerana air minum ni hari dah tak masuk. Tak boleh main tidur dengan abel lagu tu mu. Bo serih-serih katik, serah-serah katik kau. Okay. Ha, tu nak ayat katanya,
Nah, di antaranya malaikat dekat benih Nabi Muhammad. Panyerekah kita duduk lepuh Aminah lah. Ha. Duk bunyi hari-hari. Berita duk royak ke Aminah. Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Akhir sekalinya nak royak Nabi Isa duk royak. Nah, akhir sekali tok Nabi tu umur dia masa milih boleh jadi tok nama tu dalam perut. Wasami iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu'ukbah. Hei Aminah, kalau mu beranak tu baik, mu taklah nama Muhammad. Dekat sepuluh nama tu imi kita tu. Jadi tak nama lain. Sebab nama Muhammad ni li'annahu satuh madu'ukbah. Kalau sungguhnya orang tak nama Muhammad ni. Nama Muhammad ni di hujung jatuh yang banyak terpuji. Sambil orang nama Muhammad yang banyak dipuji. Ha tu. Imi mak kita apa baik mak botong kita tu. Nama mak belakang lah. Apa kita panggil belakang. Pak mak, cik mak tu kita panggil puno. Dah, tu nak royak. Lepas tu, bos milih bulat. Dah, beranak tu baik. Dua bulat, ayah ia tinggal. Dah, bila Nabi beranak tu baik tu, macam cerita ayah dia muka bumi. Dekat. Wa akhazahal makhadu pawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wasallama nuray yatala'la'u sanah. Bila Aminah mulai sakit perut, beranak tubik ke Nabi Muhammad, kama dia faladat, beranaklah, nuray yatala lausana. Cahaya. Allah, tengok Nabi beranak. Sambil tu boleh, Rabil Awal hari beranak Nabi, kita ada buat moluk, gapa tu, kita syukur kerana lahir Nabi, boleh moluk. Kalau tak ada dia, kita tak kenal dah, Tuhan yang nama Allah. Kalau kita tak ada dia, tak ada dah, kita nak kenal serga ni aku. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tak kenal dah, pahala dosa. Kita tak kenal dah alam barzah. Itu dengan sebab Nabi Muhammad ni lah. Kita boleh kenalkan sedegah naqa pahala rasul. Habis tu kita kena kasih. Pak hari lahir dia. Kita mari selawat tu tanda jamuwe. Tanda kasih Nabi. Dah. Lepas tu dia beranak mari pak tu. Bermolek cukup. Ni tahu mati pulak mik. Pak tak belahin. Ciwik Nabi Muhammad. Duk tengah kasih. Pak tahu tu duduk dengan suaibah. Dengan halimah. Ya. Masuk ni tahun duk ngamit duk kasih ami omi lapet 2 tahun. Papa tahun duk ngak gam nyusu ya. Dah, ni zero aku buat ayah kelik tengah jalan mati mok. Tengah pada pasir kelak-kelak. Tu nak royak cewik Nabi Muhammad. Sabik kita susah pun, kita tilik kau Nabi susah pada kita lagi. Kelik jalan dengan hamba Umin Aiman. Teriak lele mulut maklum budak ni tahun. Dah royak ke Abu Talib dia apa? Abu Talib lah, Abdul Muttalib lah, hero. Pero Nabi saat ni dalam keadaan dia 2 tahun, Abdul Muttalib mati pula dah cewa dia. Umur Nabi 8 tahun. Duk dengan penecong sungguh dah. Kami 8 tahun saat ni, siapa dia nak ambil pero dia? Abu Talib pula dah. Tambah Abu Talib, anaknya 12, 13 dengan Nabi Muhammad. Duk pero Nabi, jauh diambil umur 12, dia mulai buat jalan di sapa negeri Syam. Dah, patut kelik mari. Abduk mula siapa Nabi Umar daripada belum pada di nak bini tu mulai Nabi minta hijau. Dek peroh-peroh susu kambing dan apa. Hatalah kepada Abu Talib di minta hijau dengan Aminah. Dek pada Aminah dengan agak Khadijah binti Khuwailid. Dek daripada semasa tu. Dek kamar dia duk hijau. Kau nak tagih Khadijah. Berkat-kat dia umur 25. Khadijah mari minta Nabi Muhammad. Nawak bini. Ya katanya, Talib, anak daramu ada gawe lagi. Mi feng dia yang. Hage no, aku namuk mu mari rumahku, Muhammad aku ni kerja tak molek. Duk jual, takut je duk makan, jual duk tipu, duk ambil duit dia atik apa boleh mu mari rumah. Dah, comelah, anak daramu kerja, kau nak haik tagih, kau nak haik tagih. Belalah kau mana-mana aku nak tanya dengan sungguh. Hei Talib, anak daramu ada gawe dah lagi. Jawab ke Abu Talib kata, aku tak ada boleh tahu juga tu. Moga dia tu malam-malam tak ada bunyi dia terosak. Apa? Kalau ni tak boleh main tain, nong ni yang kah, kita tinggi lagi. Tolong ni, kalau pun tain yang menong kah, kita nong lagi. Learning habis kena perhati hati. Bukan jek kukuk tu minum. Anak muda hantar lain. Kedua ke satu malam nak perhati hati. Detai-tai tu bukan jek kukuk. Gerak tajuk dah tu. Dah hantar lain. Pak Nabi tak ada. Dia tak ada bunyi pun. Kalau rakyat kata ada bunyi pun. Rakyat tu kuno-nuk dia. Kalau dia kata.
Ikut dia aku tak malu lah. Sambil kita orang tino dah. Jakob orang juh dah ada. Gapa kita pun tak ada. Jadi tak juh. Malu juh juga. Nampak atau kita jadi orang bujel lagi masuk mitok lah weh. Oh iyalah kau apa nak orang duduk merah tu. Kau kenal kau dia tu ikut dia lah. Tapi jangan duduk mitok orang ada anak-anak balau. Kau bujel ada sama sore kita pun bujel lagi mitok lah. Tak kolejah yang mitok. Okay. Pagi mitok lah. Kalau ni senil mitok. Kacik dia terasak tak apa. Leh. Kiteng nah. Ha, ada apa? Kalau pergi kiteng nah, dan seminggu jangan lama sangat. Lepas tu nikah dengan Tik Memak. Tik Memak pun kena boleh duit. Puan nikah. Dah. Ha, terbaik. Kamar dia yata jangan banyak hari sangatlah. Jangan banyak hari. Aku nak tahu berita dah ni, Tolik. Ay, Abu Tolik pun kelip Pak Muhammad. Hey, Muhammad. Aku nak tanya mu, mu tu ada gawe ada lagi. Kamu tak ada nak bening lagi. Hari ni. Adalah tokeh mu mari tadi aku datang mu kerja salah. Mu kerja jahat duk curi barang dia. Apa dok aja temu kerja molek nak target dok. Hei hidup nak kembung. Mu sanggup-sanggup mu tak setanggup ikut mu lah Muhammad. Aku nak oyak amanah dia oyak lagu tu. Lepas tu Abu Talib pergi. Oh Nabi duk menengung lama. Ha ni 40. Ya 25. Ha tu. Nak oyak. Nak pergi sanggup 40-45 ni. Gitu. Akhir sekali yang mikir mari kalau yang ambil kolejah, kolejah ni orang ada hartawan, orang kekaya. Lepas tu tiap-tiap perkara yang kita nak perjuang agama ni, kena pakai duit piti. Pak Nabi orang susah. Belalah, dia pun dia sanggup. Ha, sanggup tu lah Abu Talib pergi royak kepada kolejah. Kolejah nampak Abu Talib mari tu ke Allah. Nak duduk tak lekat di situ. Gana-gana. Bangang-bangang. Nak tahu boleh-boleh dah. Allah. Orang dah gila, orang back to jauh weh. Ini bukan kolejah yang akan pisah ni. Kolejah yang kaya lah kau tahu kau. Bo Abu Talib. Lelek. Aku mana lah, aku mana. Dan oleh tu aku nak menyawa dulu. Oh, nak tahu lelek ada oleh kau weh. Duk kecek dua tu belah-belah dengan kata. Tak ada apa, itu je sanggup. Ah, tu nikah. Abu Talib masuk mitok gapo kira nikah dah. Ha, nikah tu masa Nabi umur 25. Mari siapa Nabi umur 35. Berlaku pulaknya di kota Mekah. Dah, orang panggil Hajatul Aswad. Kaabah tu Hajatul Aswad adalah. Balik. Ah, balik. Orang yang bina Kaabah mula-mula sekali kak. Dikatakan dah, Nabi Adel lah. Ha, lepas Nabi Adil tu lama tak ada sudah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ambil dia pergi makan Hijri Ismail, ni makan Ibrahim. Dah, sampai itulah bersudah pak jawab kepada Nabi Ibrahim tu kata, "Hei Ibrahim, mugi naik tah bukit aja bagu bihi mugi panggil orang." Panggil orang mari tawaf mari keliling Baitillah ni. Jawab kepada Nabi Ibrahim kata, "Ya Allah, nak panggil lagu mana? Orang tak ada suara habuk nak kata kau." Jawab kepada Tuhan kata, "Hei Ibrahim, mu panggil jadi hawi siapa wi dengar ni aku." Nabi Ibrahim pun panggil, "Hei segala manusia yang duduk di bucu mana-mana lah bumi, marilah kucuk Baitillah, marilah tawaf Baitillah, marilah melio kepada Baitillah Allah Taala." Dia panggil. Di situ kita kapung hulu parik, kapung tanjung mah, kapung di mana saja. Dengar suara daripada Nabi Ibrahim saat ni. Yang kita duduk dah just lebih pop kita. Ah, tok nenek kita. Jawab. "Ya. Aku nak pergi. Ya aku nak pergi. Siapa jawab dua kali boleh dua kali pergi. Siapa jawab sekali kata ulama boleh pergi sekali. Siapa dia tak jawab dia kerakung tak boleh pergi sekali habuk." Ah, habis jadi galik takut kita tak jawab tekoh nu. Ah, tu nak royak dah. Abang boleh jawab tiga kali lagi. Ah, jadi tengok sampai kita sampai di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya Allah, ku sapa dah ya Allah. Panggilmu ya Allah. Suruhmu ku panggil ya Allah. Muni segala-gala benar ya Allah. Musorelah tuan makhluk jadi kau kon. Jadi milik. Dan yang amat terpuji. Muat semua ya Allah. Tak ada kosi dengan siapa-siapa dia ya Allah. Aku mari nyawamu ya Allah. Panggilmu ya Allah. Atau labbaik Allahumma labbaik kita ada kata tu. Ambil niat molek dah. Ha situ bawa lepas daripada Nabi Ibrahim dah. Ha Kaabah tu mun siawak siap gapo siap mari gutuh yang merasa Nabi Muhammad umur 35. Nabi umur 35 tahun ni fok-fok kape cerita Nabi. Sampai digelar Nabi Al-Amin kepercayaan. Dah.
Habis tu kau haji atas suak tu balik boh tu, pakak nak ambil belaka haji atas suak nak pergi boh semula dalam Baitullah. Pakak hal ni nak ambil, hal ni nak ambil, hal ni nak ambil. Nabi buat keputusan, tak sambil lah. Dia sendiri. Ah, you boleh rasa ramai-ramai. Nabi apa kain? Ambil haji atas suak, tak sama tengok. Jadi boleh pakak jenjai sikit sore, yak ceridik Nabi. Dia fatonah dia tu. Tapi buat sakak, siapa sakak nak masuk dalam batu hitam tu dah. Dan lubah bulat tu, Nabi lah ambil haji atas suak, buh tu. Tapi sama-sama boleh jenjai lah. Ah, masa tu banyak mana? Umur Nabi 35 tahun. Buat umur Nabi 40 tahun, mulai Nabi tu hajar marihata, jadi Nabi ikhra' bismi rabbikal lazi khalaq. Duduk dalam gua herak, tapa tinggal bini Khalijah duduk rumah. Buat amal dengan Allah Ta'ala. Apa bukit herak ni Allah? Tinggi. Tapi tinggi so lagi. Duduk lah tu sore diri duduk menajak dengan Allah Ta'ala. Habis kita malam-malam, Fatino dah. Kena we ada bilik hati untuk kecek dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni teruk dah, ya Allah. Eh, nak makan gapo susah, ya Allah. Bagilah rezeki padaku, ya Allah. Wilipah rezeki bagiku, ya Allah. Aku cinta renu malam-malam, ya Allah. Aku nak pergi Mekah, ya Allah. Aku nak ziarah radah Nabi ku. Nak tawah baitillahmu, ya Allah. Tapi tak ada kemampuan, ya Allah. Bagilah rezeki bagiku, ya Allah. Ya Allah, mintaklah kalau mu nak matiku, ya Allah. Mati liklimah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhanku, timulah ibadatku, ya Allah. Takut sia-sia, ya Allah. Aku wak tak molek, tak comel, ya Allah. Mintaklah sisimu ada rega, ya Allah. Timulah ibadatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, apalah dosa aku, ya Allah. Aku banyak salah denganmu, ya Allah. Tak habis nak bila, ya Allah. Mu Tuhan aku, ya Allah. Mu amat mengampun, ya Allah. Apalah dosa aku, ya Allah. Aku ni teruk, ya Allah. Sakit goni, sakit gotu, ya Allah. Tok laki ku teruk dah, ya Allah. Nak bini war dah, ya Allah. Yang ada uwi, ya Allah. Aku sayang dia, ya Allah. Nanti lah seru esok ambil lah, ya Allah. Tiga pak, ya Allah. Lah ni jangan uwi, ya Allah. Wih kasih aku sore, ya Allah. Deh. Yang ni lah udut kita, kau kasih kau sore, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Minta berkat dengan kelimah ni, ya Allah. Puk, 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 puk. Itulah ke mana ni nak teriak pak mari ada kena bini dua ada. Adalah ni bini dua aku malu kau orang. Aku tak jauh. Dua yang nak kecak pak bini kena lah dah. Bini apa kena ia nya mina, dia boleh keluar tinggal. Kita kena keti. Ambil kecek malam-malam. Sebab orang tino yang comel sekali dia semaya, semaya lah bilik. Lalu keluar orang lain sekali, dia bilik rumah. Lama dua orang tino semaya, dalam rumah. Lama tiga, sambil rumah. Lama pak baru sejik. Ni sampai kita retina, malah kita plan-plan. Kalau biasa nak semaya, kau luar, kau gapo, maya lah bilik. Lepas kita kecek dengan Tuhan, boleh 4-5 kali. Ya Allah, minta aku matilah email, ya Allah. Ya Allah, minta lah witimu ibadatku, ya Allah. Ya Allah, apalah dosaku, ya Allah. Dan ayahku dan makku, ya Allah. Ya Allah, aku minta lah pilih anakku jadi anak soleh, anak soleha, ya Allah. Supaya masyarakat boleh tolong, boleh tupai, ya Allah. Dan boleh aku boleh tupai lepas aku mati, ya Allah. Ya Allah, pilih aku jadi ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah aku ni. We jadi orang yang dah. Dalam tolongin Nabi Muhammadmu, ya Allah. Dan jadilah aku jauh pada api dengan kau. Seksa kuburmu, ya Allah. Birahmatika ya amar rahimin. Baca atik malam-malam. Duduklah keluar. Itu ni ayat kita orang tino. Lama satu sekali dah. Dah. Orang mulai sekali kita maya dalam bed. Maya daripada awal waktu. Lepas daripada Nabi, terima ikhra' saat ni tu. Dah. Ikhra' bismi rabbikal lazi khalaq. Nabi jawab, ana bi qari, kami tak pandai baca. Tiga kali dalam hadis, dua kali dalam Quran. Nabi tak pandai. Tengok ada kita ngaji tak pandai. Kita ngaji benar, kita tak erti. Tak sawa saya. Nabi pun mari pada tak pandai juga. Wa wajada qadallahu fahada. Nabi kita mari pada tak pandai juga. Baru tu saya tunjuk. Habis tak sawa saya, aku teruklah. Tak boleh baca, aku tak kenal. Ngajilah tak apa. Nabi mari pada tak kenal juga. Tosa duduk, noy cai, tosa duduk, putus asa lah. Lepas daripada tu, Nabi kita, umur 43 ya seru dengan cara terus terang. Saat ni dengan sulit-sulit ya. Di sini mulai IKP pun murih Nabi selalu dah. Pia yang murih mula-mula sekali, Abu Lahab, pak sedara teteh. Padahal Nabi saat ni tu dah besar lagi, pak sedara lagi. Di Bukit Safa, Nabi keruh mari semua. Pak sedara nama Abu Lahab. Ya tahe polong. Kalau amur rakyat berita baik. Berita gapa-gapa ada kau polong caya. Jawab kepada Abu Lahab kata. Aku caya Muhammad kemung. Sebab mung tak penuh kecek pelawak. Jok kecil siapa mung jadi orang besar. Orang tua. Nabi kata baik. Nabi kata hei polong. Dah. Wa ilahukum ilahum wahid. Bermula Tuhan kamu ya Tuhan satu. Murid selalu.
Muka Tuhan dia ramah. Kata hukum duk keliling Baitillah 300 ekor. Buat Nabi kata Tuhan satu selalu dah. Chow! Dia kata tabbalaka. Gugi masa Muhammad. Punuh Muhammad. Muda bawa wayak maji tanah. Duhi pomari for coming. Tak ada pedah kan rambut. Talabak. Tabbalaka. Punuh Muhammad. Celaka Muhammad. Buat darah je kau Nabi mula-mula sekali. Tuhan tu ayat. Tabbat yada abi lahab wa tab. Hatu balah daripada dia supah Nabi, Nabi gi supah ya. Tuhan gi supah dengan ayat tabbat yada. Habis tu no ayat Nabi tak ada orang lain mula-mula jerka, co kata huduh Nabi Abu Lahab pak dara tete. Tu no ayat. Mula i Nabi sungai cara tu tre. Gi panjang masa gelagi rengkahnya masa Nabi umur 51 lebih kurang. Mati pula dua tempat yang disayangi. Sambil mati pada tahun tu digelar Amal Khuzni. Amal Khuzni mana tahun yang Nabi serabuk, tahun yang Nabi duka cita. Mula-mula mati Khadijah binti Khuwailid. Bila mati Khadijah binti Khuwailid tu Nabi seolah bahu tak ada sebelah dah. Sebab Khadijah yang pandai ambil hati Nabi. Nampak Nabi deh, nampak Nabi susah, nampak Nabi nengul lebih lagi Nabi klik timur kepada kitab Iqra tu. Nampak Nabi letih, nampak Nabi gawa, dah suruh Nabi suruh kau boleh jauh selimut, mikibah perang, pecik. Kita ni tu lelaki kelik sampai di umi tangga tu. Kau lijah tak ada jalan. Kau lijah tu lah, sambut Nabi lagi dah. Habis kita kerti ni tu lelaki kelik baca baik ni dah. Alhamdulillahillazi sallamaka. Tu cara sambut tu lelaki. Ni sambut. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan selamatlah atuk laki ku cari makan. Selamatlah atuk laki ku amat ibadat. Selamatlah atuk laki ku sehat tak sakit demi. Selamat atuk laki ku tak bining dua tiga. Dulu doa tu dah. Habis tak sedekah cepat lah jahit. Bawa lah bawa. Ada dia ngepek di bawah tu. Dia berada beradu. Lepas tu lagi klik. Alhamdulillahillazi sallamaka. Waktu tu selalu dah. Ingat lah tu. Kalau tak ingat, buat batik thai lah. Kalau batik thai ingat lah kau. Dekat? Tu nak raya. Pada tahun tu juga mati Abu Talib. Lebih-lebih lagi Abu Talib mati tu tak beriman dengan Nabi Muhammad. Allah. Berapa jasa Nabi Muhammad dengan Abu Talib. Jok lari pada Nabi umur 8 tahun sampai umur 51. Duk jaga Nabi. Wiminu Nabi. Kiron nikah, kiron nego. Dengan Abu Talib. Tapi tak kedai Allah Ta'ala Abu Talib tak nak mati. Tak boleh beriman dengan Nabi Muhammad. Lepas tu, tak mai berasa lagu mana. Dah, yang mari duka cita sebab orang tak beriman, tak temu serga dah. Tak temu serga dah. Orang ada iman, matilah iman. Walau dosa banyak mana, kena temu dengan serga. Lillazina amanu. Dah. Mana Allah Ta'ala duk cedek ke orang beriman ni. Gapa? Husna. Cedek serga. Waziyadah. Dan barang yang lebih pada serga lagi. Siapa dia? Nihakza Allah Ta'ala serga. Dosa banyak mana masuk serga ada iman. Lepas tiba-tiba Abu Talib dia mati tidak beriman. Lepas tak sedih lagu mana? No. Hingga Tuhan turun ayat kepada Nabi Muhammad. Plot cai. Wihiburan hati kepada Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad engkau tak boleh wih iman. Hak engkau kasih tahu mana pun engkau tak boleh wih juru. Engkau tak boleh beri iman. Hak wih iman ni Allah Ta'ala. Ya nak wih kepada siapa. Ya mereka hak dia kena. Nabi Muhammad kena hak ni ke Allah. Cuh, sebab kita apa tu? Ajar anak dah. Hatta tarika dah. Cari duit molek makan benda baik dah. Ajar semaya dah. Tapi anak tanju juga. Hak tu bukan kerja kita. Lah. Allah Ta'ala nak wujud. Nabi berlaku tu? Lalu tu sahabat tu, tahun tu, Khadijah pun mati, Nabi pun mati. Abu Talib pun mati. Digelarkan hari tu, dikatakan tahun Amal Khuzmi, tahun yang Nabi serabu. Dah. Di situ bila Nabi penuh nasabah, Allah Ta'ala wi berlaku Isra' wal Miraj. Masa umur Nabi 52 tahun. Berlaku ibadat semayah sapalan ni. Sabit tu ibadat semayah sapalan ni, berapa dah berhak umur dia? Lekahin.
อายุศอลาห์อายุละหมาดกี่ปีแล้วจนกระทั่งที่อิสรอวัยมะรอถึงแต่ขณะนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงมารุนี้อาตัวถึงคืนนี้กี่ปีแล้วทางเลขาเฮงรองนายกอะกวนเอ้ยมั้ยนี่ว่าที่สจนี่เอ็นเอ้ยอันนี้อันนูอุมสมายะตะทาวเอ้ยกวนมีเนาะอุมสมายะ 1447 ปี 1447 tahun tu Umm Usmayyah dah. Sebab lah ni hijrah 1440 ni. Ya Usmayyah dulu pada tu setahun. Dulu pada hijrah Nabi kepada Madinah. Arti Usmayyah 1447 tahun. Hijrah Nabi tinggal kota Mekah pergi pada Madinah masa ke umur Nabi 53 tahun. Sudah Nabi Isra' gapo bermolek pak tahun Nabi masuk umur 53 tahun. Dah, lepas tu Nabi pun Allah Ta'ala perintah royak pada Jibril suruh Nabi tinggalkan kota Mekah. Karena duduk di Mekah dikacik oleh kafir Quraisy, Nabi nak kembalikan agama Allah Ta'ala tak dapat boleh sebar dengan cara tu dah. Dikacik lebih-lebih lagi sorak orang kafir. Dah, ada tu kalau igak Nabi Muhammad kita pergi tahu boh dah lego. Tak boleh. Nabi Muhammad dakwah lego. Kalau igak Nabi Muhammad pula dah kita kata lepas luar negeri Mekah. Tak boleh pergi dakwah pun. Mari ni setel kata, hei, fok mudah sorak ramah-ramah ni. Sekali nak igak, sekali nak lepas tu. Hey, igak Muhammad bulu tahu selalu dah. Jangan setel tengok. Ya rupa manusia. Dah lalu mati Abu Jahal, Walid, ramah-ramah lagi. Dah lagi Abu Sufyan duk sorak. Tak nak putuhan dia Nabi. Nak igak tahu, nak boh legup. Bosan Nabi duk sebar. U'budullah amalikum min ilahin ghairu. Dua dera tu. Nama-nama boleh sore lah, boleh sore. Pak Abu Talib pun mati. Tak ada orang kerencai dah lah. Sebab Abu Talib masa tu jadi Ratu Menteri Kalahun di Mekah. Pak Ratu Menteri Kalahun ni kedebe. Eh, pak dia mau suruh goyak ke Nabi Muhammad. Eh, ya Talib. Menggoyaklah ke Muhammad mu tu padulah dakwah. Kalau dia beradu dakwah, nak uji tiga dia. Dia nak kati nak jangok. Nak carilah kata Mekah. Nak kaya, nak kepo harta lah kata Mekah uji ke Muhammad mu. Kalau nak kata menang, we Ratu Menteri, apa nama ni, Kasuan Mahathai. We satu krisi ke Nabi Muhammad. Ya lamuk Nabi duk dakwah, ajak orang masuk Islam, bersergah Tuhan ni. Lamuk nak kata menang, Nabi tak ada, no. Nabi teriak. Abu Talib tawar tiga kali. Muhammad, mu beradulah dakwah. Kalau nak tindak jangok, tak apalah. Abu Jahan nak uwi kau musyikah oleh kata engkau. Jangok sekali. Tapi syarat mu beradu dakwah. Mama, mu beradulah dakwah we kalau mu nak ke harta. Abu Lahab nak cari lah kata Abu Jahal nak cari lah kata kau. Karena Abu Jahal jadi nayuk. Nah, nak cari apa nama harta kekayaan kepul lah kata kau wis bahagia kepada kamu. Tapi syarat mu beradu dakwah. Soal lagi mama, ya we tawar kepada kamu. Kalau mu beradu dakwah, Abu Talib atau Abu Jahal nak wis satu tamnai we kamu kerata menteri kasuan mahatai. Tapi syarat mu beradu. Nabi teriak. Nabi teriak ya Abu Talib duk pergo dia ni. Duk pehe kata Nabi duk dakwah ada pun prayot. Ada tujuan sebalik batu Nabi tak ada. Semata-mata nak we boleh kita mengucap dua kalimah syahadah boleh masuk syurga di akhirat esok. Ya sanggup tolong. Kata ada iman, tak ada Islam, nak tolong tak leh. Hak tu pau mai nabinyo. Tapi Abu Talib tak pehe. Nabi kata lagu nah, "Hei Pak Ngoh. Sekiranya kalau Pak Ngoh pergi ambil bulan di atas langit. Mari hadiah di atas adik Muhammad ni. Untuk beradu dakwah. Mananya Muhammad tak akan beradu. Tu biar mata belah-belah curuk. Ni nak wik retina ya. Nak wik kekayaan ya. Nak wik tamneng ya. Tapi kalau pergi ambil bulan. Hadiah di atas ribu aku ni. Untuk aku beradu dakwah. Aku tak akan beradu sebab aku ni. Wa ma ala rasul illal balagul mubin. Tidak kau Tuhan latih aku jadi pusuruh rasul ni. Malaika dah menyampai ia sangat nyata. Tu hijau Nabi. Dah. Tapi walau bagaimana saya kopok darah duduk belah dia. Mati. Mati tu dia teriak. Sapa ada Tuhan tu ayat tadi lah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Dah. Tak ada apa dia dengar tu. Sampai itulah kita hari-hari kat dia kita baca tiap sekali. Ingat tak? Amen. Bukan pada doa khukum percaya Allah timot iman Islam hai kap rau. Rau mai sesatan sebat leh. Pakat tu hai tak pilih. Tengok Abu Jahal.
Bukan goreh dengan Nabi. Abu Lahab, pak darah Nabi. Abu Talib, pak darah Nabi. Ramai lagi tengok pak Nabi Ibrahim. Tuhan tak pilih. Kita duduk di hulu parit, Tuhan pilih. Beribu tahun dengan Nabi Muhammad. Ini tanda Tuhan saya kita. Pak kita baca lah, kau kum perjauhan Allah. Tidak pun percaya. Tersesat Nabi Muhammad. So, tidak pun kunti. Mi iman to percaya Allah. Tawan hari akhirat. Bukan dah mudah benda ni. Habis nak tanya beme dia, jang mai beme anwalak nengkan. Boleh mai. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafabihima minan ni'mah. Banyak tu lah. Patut ingat lah. Nak doa ni pergi jumpa dengan bemak. Ngajar kau sana. Ambil lah sungguh. Nak masuk lagu lagu kita ni orang pandai balas budi. Tuhan yang pilih kita orang beriman dengan dia. Beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan Nabi Muhammad. Pak darah Nabi tengok. Lepas Tuhan pilih pula kita jadi umat Nabi Muhammad. Bukan tamadah umat Nabi Muhammad. Boleh masuk serga daripada umat yang lain dulu. Umat yang Nabi saya. Ummati ummatun marhumatun. Umatku umat disayangi. Umatku umat dikasihi. Umatku umat dirahmati oleh Allah. Tengok tu. Tak ada tiga jihad ni. Kau ni baca gapo ke, Seng? Seng! Baca gapo minum kau ni? Kacik takut menyerah tidur. Hei, mereka ni watak orang. Baca gapo doa terima kasih tu yang pilih jadi umat Nabi Muhammad. Alif nak ingat dah, walau bukan wajib pun. Masuklah kita pandai balas budi, Tuhan yang pilih kita jadi pencaca tersesada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca gapo? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu kali sehari nangku tak leh baca tak tahulah. Okey, itu baik. Lepas pada tu kita ambil hijrah Nabi umur 53. Tuhan perintah ke Nabi Muhammad tak leh duduk dah Mekah, mu kena hundur gi. Nabi bukan nakut, tapi Tuhan perintah dia kena gi. Habis Nabi sapa-papa Madinah, umirtu an aqatilan nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah. Nabi prakak. Aku ni Allah Ta'ala suruh perai dengan orang kafir. Hingga dia mengucap dua kalimah syahadah, tak mengucap. Lawai Nabi pun metak, tu lawai sendiri. Berapa kali perai dalam media Madinah. Perai Badar lagi, perai Khandaq, perai Hunain, perai Uhud. Nabi pun metak, dia berani. Tapi tu suruh dia hundur dulu. Untuk ambil sementara, Mekah kerana Abu Lahab, Abu Jahal pun mati, Abu Talib pun mati, dan Khalijah pun mati. Pak Khalijah, hartawan orang Kajangut terkena, Khalid ni cucu Nabi, cucu raja. Cucu raja orang Mekah dia hormat walau mati dah pun. Pak gapo-gapo nak buat Nabi kerencai bini cucu raja, pak orang kaya. Bila tak ada dua ni, tak ada apa-apa. Pakak sorak. Syaitan kata bunuh taut lah. Bermulai bunuh taut, Allah Ta'ala royak pada Jibril, suruh Nabi Muhammad, tubiklah pada malam ni. Ha, Nabi pun tidur rumah dia. Dalam sambil tu royak kepada Sayyidina Ali, Hasan Ali, malam ni aku nak pergi hijrah dah, mau jangan pergi lagi. Karena menselesai pada harta ramah kufat yang orang musyrikin taruh amanah kepada aku. Esok mau pergi bagi. Nabi orang amanah, orang misatnya. Orang kafir tak harta dia mah lagi barang tu barang ni. Tapi malam yang nama Nabi hijrah, Nabi besar kepada Sayyidina Ali, mau jangan pergi lagi Ali. Sebab amanah banyak orang yang taruh barang-barang kepada aku. Ya tu. Pas selesai pada ni, mu tengok malam pas munggi lah. Malam ni mu ganti tempat duduk aku. Ni Sayyidina Ali mati, buku ni mati. Tapi sabit dengan Nabi, jong deh. Tidur kata Nabi, selimut kain Nabi. Kau kapeh duk itah hari ni. Nikau panggung Nabi bukan duk besar. 40 orang lebih kapeh kurih, muda-muda saja. Tapi reno boleh tak bunuh dia tengah malam lalu dah. Dia fangat orang Arab, dia tak buat dalam gelap. Dia kena buat itu eh. Nak buat apa? Tak pergi telan ni, malam pun tengi. Ya dah. Lagi tak terus, dia tak buat. Molek kat situ. Pada malam tu lah, Nabi pun bersudah kecek dengan apa nama ni, dengan Syed Ali cara reka cerita kot. Nabi tubik. Tubik tu dengan takdir Allah Ta'ala ada kata dia ambil pasir. Hamu. Dia mahu tu nak jaga depan 40 orang lebih. Tak khabar. Ada katanya, dia baca waja'alna min baini aidihim sada wa min khalfihim sada fa'ausainahum fa'umna yusilun. Dia siap. Jadi dia mahu tu, nero lah. Kita kau baca, kau dia mahu mesak kuat. Macam tak kena. Apa orang duduk mesak lepas macam wajakna min banyu aidim sadda wa min qam sadda alaihin waladhali. Tak kena lah dah. Kau mesak atau tak nak mesak, macam nampak pucat.
Otak kita baca tak kena, macam we kena eh. Supaya dia mudah cerita baca wadduha tu lah. Wa wajadaka dhalin. Makmu amin belakang, aduh. Wa wajadaka dhalang fahadda. Niyata wa wajadaka dhalin. Amin, makmu bu. Oh, masuk. Makmu pun kesok, tak imeh pun. Tak imeh tak nak pun. Ini berlaku tu, baca molek. Bo yo baca yo sambut yo sepia apa yo siup tu tak khabar. Tak khabar tu yo gi mu Abu Bakar selalu. Gi mu Abu Bakar saat itu bo moleknyo Abu Bakar yo kecek siak dah dengan Nabi cedek uto yo nama Quswa. Deh, nama hok cedek uto Nabi nama Quswa deh hok Abu Bakar sendiri. Jalagilah. Deh, jalagi siapa kepada gua so demo tu turuk mari selalu dah. Turuk mari pak sama tau nak turuk tu bo molek cerah masuk dalam. Siapa ambil pisah nak tiket? Ay, Ali terjangit. Aku ni. Yang kata aku duk ita tak terlucuk mata Muhammad pergi pihak mana. Ali kata pergi pihak depan muntuh. Lah, aku tak ada tengok. Tak tengok, tak tahu. Aku ni serok berat. Oh, tengok Ali sungguh. Tidak mati pri. Tapi dia mau jauh dah. Mati tak pun dengan kanan Rasulullah. Mati. Jauh. Duk terhati. Yang ayat kata, keimen ni dia muntuh kuat. Kita dengar ceramah dua jay terpanah punggung nak klik dah. Tu ngatuk dah. Cik pezah dia dah. Tak boleh main. Dah, akan dia lalu itulah Nabi pun tinggal lagi. Selain Ali tak ada apa lah. Jalan lagi masuk dalam gua su. Sama tahu nak masuk dalam gua su saat itu. Abu Bakar terlalu sayang kepada Nabi Muhammad ni. Ya ta ya Rasulullah. Rasulullah jangan masuk lagi. Jangan masuk lagi. You nak pesak dalam gua. Takut ada benatai bisa-bisa dalam itu. Pesak cari. Pesak je nampak lubang dia tudung. Nampak tubang dia tudung. Jaka tak ada kara habuk dalam tu, selolah Rasulullah masuk. Bawa Rasulullah masuk, Ali duduk. Nabi pun tidur, tak apa. Tak apa Abu Bakar. Abu Bakar tu natu. Nabi tu, Abu Bakar tutup tua, Nabi natu. Kita tak biasa dah tutup tua kan natu tidur tu. Mahaji biasa. Dekat Nabi yang biasa tidur. Satu kali dia kelik di mana tempat. Aisyah bini Nabi, nak kali Nabi kelik, dia sambut panggil. Tati nak ramai-ramai tuk laki klik kedai kopi klik sejik bangun ke tak? Bangun sambut tuk laki. Ken mai luk mai luk mai luk mai. Mai tak bangun. Ndak yale. Tu palo besar tu. Nak bangun nak tuk laki dah kopi tu haji tak apa mai haji pun. Bangunlah hak tu hario, hak kita melia kepada dia. Bangun. Tak kacau apa tak apa, baca tak apa. Tu bini Nabi lagu tu belaka. Pan Nabi kata, "Hai Aisyah, mu duduk so bangunlah. Bagaimana mu duduk sini duduk agutulah." Aisyah duduk. Nabi pergi tidur, tak apa. Tak apa Aisyah. Lepas tidur saat ni, Aisyah didapati mayat pala Nabi termuhubai 19 orang. Loh, 19 ya pada sing. Teriak Aisyah. Aisyah teriak, mari air mata jatuh di atas pipi Nabi, Nabi jaga. Aisyah, ni apa ni? Air mata. Hari ni, tengok hubai Rasulullah temu 19 orang. Hari ni, mari, deh, mari kelai, mari dalam hati, ingat Rasulullah nak tinggal. Tinggal dia dan tinggal umat yang tak ada Nabi. Nabi duduk dia. Sambil kita kata hubai ni, jadi alamat kata kita nak mati. Kita ni hubai pada kening. Dan lebih hidung pun hubai ada lagi. Pada enggak dengan sejik situ. Ni 19 orang je lejah. 19 orang je memang. Teriak dah. Habis-habis hubai ni satu menakuti dah. Berkelip seluruh cumi mulai ada apa belah. 19 kau 19 ribu. Tengok we molek tu hubai. Pak kita kena gaji amal ibadat tu. Alamak nak mati segenar dah. Lak dah. Tapi kita tak khabar je. Dia cabut-cabut hubai pula dah. Patut boh hitam pula dah. Dia dah cabut. Hubai tu kalau tak rata jangan cabut. Jadi cahaya dia akan rasa. Dia dah cabut. Ni upah budak 30 kot tengah je. Cabut hubai. Adalah. Kita kena plan-plan hijrah belakang dah. Nak rata tak boleh nak duduk. Tak ada arah lah. Kalau bila hubai putih kita pergi celuk hitam tu haram lah dah. Kalau bunga jambu, kelabu tak apa. Si sung, si fa, si kiau tak apa tu. Boh lah percaya pun. Jangan percaya kita. Nah, tu ingat tu hubai. Lepas tu, ya dia tak apa, apa nama ni, Abu Bakar. Tu selis itu sikit. Panjang cerita pula tu. Jadi bila ya saat ni, ada satu hubai yang lupa tudung. Nampak sena, tirok. Lepas tu lalu tu dia pun pergi pekuk dengan kaki. Padahal hula duk tunggu Nabi situ beratus-ratus tahun. Ratus-ratus tahun dia tunggu Nabi di gua so tu. Kerana nak tengok Nabi. Supaya buat kita lah ni cinta kepada Nabi Muhammad. Tak mati lagi cinta nak jumpa dengan Nabi. Doa siapa malam nak mimpi dengan Nabi Muhammad. Hula yang tak ada fikir.
Karena tengok muka Nabi ni Allah. Ada-ada roh dah. Dah. Kamu dia yang nak tengok juga. Tapi Abu Bakar pergi bekuk lubeh. Dia kacau nak masuk. Kalau dia bekuk lubeh. Lalu tu, pap, pakoh dia dah. Pakoh tu buat dia jadi Abu Bakar. Dia sayang kepada Nabi Muhammad ni. Tak ada bunyi suara. Sakit kena tek di hula. Tak ada tak ada. Alolah, sakitnya. Alolah, tak ada. Aduh, tak ada beraduh. Terlalu dia oh saat itu. Air mata dia tubik. Jatuh di atas pipi Rasulullah. Nabi jaga. Air gapur ni Abu Bakar. Air mata. Hari ini. Hula ibu sengak yang ada di lubai luar tu ketik. Nabi pun ambil air liur dia. Cuma. Lepas tu. Dah. Nabi atau Abu Bakar tanya hula bapa mu ketik. Dia kata aku tak ketik kena. Kerana lubai yang aku nak masuk. Ita Muhammad mu kata. Aku tunggu di gua ni beratus-ratus tahun dah. Karena aku rindu nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok hula, tu nak tengok wajah Nabi Muhammad. Ah, sabit tu dia ketik karena tidaknya tak ada nak masuk nak ita kok lubai tu ya, nak ita Nabi Muhammad. Bermolek saat rek-rek ceritanya kafe ya hamak Nabi saat ni siapa di situ. Orang jadi bagi asik Nabi tu orang tino nama Asma Wadid dengan Aisyah. Belahnya perut besar lagi. Pas bukit kalau biasa pergi Mekah tengok gua suruk gitu. Orang perasan kata, alah besar-besar ni duduk atas ni. Tiga je jalan nak sampai atas ni. Masa tu Nabi umur 53 tahun. Pak Asmak perut besar ni, ikat barang makan ni di perut-perut besar lagi. Mengakak wakil barang makan ni Nabi Nabi Rasul dengan ayah ayah Abu Bakar. Ni orang tina Asmak ni. Allah akbar nak royak dia. Masa tekoh dia duduk jiruh kelapa kalau bahasa orang ni. Jiruh wahtama. Ya letih lah. Mek air duk jiruh gapo duk wek pelepah tamak. Ambil pelepah tamak. Ambil makan ke utah. Ya pergi jumpa dengan Abu Bakar. Ya kata, ya ayah. Tolonglah cari saya kepada Amor sore. Untuk tolong kerja Amor dalam sawah daripada dah tamak untuk mari upai kepada utah dan sebagainya. Dah. Jawab kepada ayah kata, hei Asma. Aku tak akan beli wi saya kepadamu. Kalitalah ni mutuh lah untuk juga pergi. Sebab mana? Hau muda letih, hau muda tak rak tu. Itu paloh habu wek boleh kat tu. Hatu nak royak atas sabit kita boleh natu klik royak letihnya ayah. Nyawa hamba lah siya ikan lagi, mi'ai lagi Allah. Tak saya belaki ayah lagu ni. Nyawa hamba lah. Pak ayah kata lagi, kelik lagi, kelik. Ha, tu ayah tak napu. Panggil anak kelik, hawa anak letih pak belaki. Jangan tengok Abu Bakar. Buatlah Usmah. Aku tak pergi cari saya kepadamu. Sebab habu yang meletih, mutarok tu lutut lakimu tu. Itu habu yang pala yang boleh kata. Oh lah, kita ni dok klik selalu cekok pinggir. Aku tak perut anak baik tu. Wah, hamba ni. Klik. Aduh, panggil anak klik. Ah, pak anak cerah. Gimik surat mu tak boleh sibuk buku pula dah tak email. Oh lah, tu nak royak dia. Ha tu, tak boleh pakai tua. Tua tak boleh buat apa. Dah berpak belaki, pak lepas dah. Lepas dengan kita dah. Duk pada tu laki ya. Maka tu laki zoling benar tak ada arah lagi panggil. Dah, bawa lepas pada tu, siapa pak? Abu Jahal kata, hei, Tok Nujung. Dia pakai Tok Nujung. Muhammad ni tapak suk sini ni. Di mana Muhammad ni? Tok Nujung ni bijak dah tu hewi ke dia. Ya ta Muhammad, hei Abu Jahal. Muntasah cari lain lah Muhammad. Muhammad duduk sini. Kalau tak ada sini, Muhammad naik langit. Tu hewi bijak dah ke Tok Nujung. Tapi wi bijak sekat tu. Tak boleh tunjuk kata, tuh duduk lah gua tu. Muhitam boleh dah. Muntasah cari kau lain lah, hei Abu Jahal. Muhammad tak pergi ke lain dah. Bahawa tidak naik langit. Yesus sini ya dalam ngaji bomoku. Abu Jahal pun suruh budak yang naik di atas bukit. Naik tu kalau yang jengok itu nampak selalu dah. Hak ni tempat Abu Bakar duduk naling duduk ketar tu. Hak tu yang kata, La tahzan innallaha ma'ana. Izuhuma fil ghar. Ketika kedua-dua orang Nabi Muhammad dengan Abu Bakar duduk dalam gua sur. Habis Abu Bakar siapa dia engkau bukan jadi sahabat Nabi. Bakar kafir salah. Sebab Abu Bakar ni dia sebut nama dalam Quran. Izhuma fil ghar. Ketika kedua-dua Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad duduk dalam gua sur. Dia kata la tahzan innallaha wa ma'ana. Jangan kamu menaling, jangan kamu takut pasal Tuhan duduk sekali dengan kita. Tu Nabi kata ke Abu Bakar. Sebab apa? Duk nampak lubeh. Tak gede kalau kafir jenguk lagu tu, ada apa-apa salah dah. Abu Jakad, Abu Bakar duk nali, duk takut tu.
Bukan takut dia mati. Tak takut Nabi mati. Dan Nabi mati agama pecah. Duk takut sin ni. Tak kenal lah orang belakang ni. Dia takut situ. Tapi dengan atas kedai Allah Ta'ala. Orang kafir anak rakyat tangi hak Abu Jahal sana. Dia tak jenguk. Nak jenguk kok mana dia tengok tanah Sabah. Di gua so tu. Sarai burung pati duk telur. Dan sarai labu pun duk kau. Pakal Nabi dengan Abu Bakar masuk dalam tu. Tentulah burung pati pecah telur-telur dia. Dia fikir dengan adat kena gua kerja. Dan sarai labu cari getah belicing. Moga bukan duk kukuh. Sampai dia tak ada jenguk tu. Kerana sarai labu ada-ada. Dan lagi burung pati pun ada. Pas cicak dia punya. Cicak dia royak duk dalam. Habis cicak tu nak royak kata sunat kita bunuh dia tu. Siapa dia bidah cicak. Pau mati pak mula-mula. Boleh satu pahala. Kalau pau yang kedua tak. Yang tamu tak mati. Yang kedua pun mati. Boleh 50 pahala. Yang tamu tak mati. Yang kedua tak mati. Yang tiga pun mati. Boleh 10 pahala. Ha, kalau yang tiga tak mati lagi. Ada bunuh nyanyi ke dia. Haha, bunuh ke dia dah. Habis kena belajar betul mati mula-mula. Sebab cicak dia royak. Dia tok-tok-tok-tok-tok-tok. Dalai-dalai-dalai. Tapi dia motor tak dengar. Haa, sambil cicak boleh pahala kita bidah dia. Siapa dia rajin mahaji, baik bidah cicak boleh pahala. Mahaji pagelak dah boleh pahala kau tu. Cicak bidah pak lagi kedai kopi, sejik balasa, mapuh gah kaligu boleh satu pahala lah dia. Apa nak beme? Hayat budak lah. Tapi bidah cicak pada bunuh mahaji. Hai petang tu. Ah, dah. Boleh lepas pada tu, ya cari nak haid tak ada, ya turun mari perah. Munib bahong dah. Abu Jahal kata. Mungoyak kata duk sini tidak naik langit. Muni bahong dah. Anak rakyat aku cari belaka dah tak ada. Serah cabut. Pau. Golek pala bo. Zalim jahat. Tok nujun tu kena dah rakyat. Cuma tak ada rakyat dalam tu. Kak selalu dah. Sambil dia ni Abu Jahal sendiri. Ketika dia nak mati di dalam gua di masa perang Badar. Dah, dalam perang Badar nak rakyat Nabi kita ni orang ni. Dah, orang mi amanah sodoh, orang yang kesia belah, tak balah orang wak dia ke mana. Allah. Pada-pada Nabi tikai jijak selalu dah. Masa kau peribadah, Abu Jahal poke. Poke lagu mana? Allah lah. Rebah terguling. Abdullah Ibn Mas'ud tak pisah sini. Tak pedas sini. Tak pedas sini ni. Nabi nya kata, eh, Abdullah kalau mu kerak-kerak lah pala. Hadap netai Nabi lama mana dah. Nak bunuh Nabi lama mana dah. Tapi Nabi ni tak se juga bunuh. Dia tanya, hei Abu Jahal. Mu nak masuk agama Allah. Berimeh dengan Allah Ta'ala Tuhan yang nama Allah. Berimeh dengan aku Rasul Allah. Kau mu nak turun agama tu nenekmu. Mu pilih dua ni. Kalau mu pilih, mu nak berimeh dengan Allah. Nak ngaku risalah Rasulullah Muhammad ni. Aku tak se bunuhmu. Hei, kalau Abu Jahal kita tilik pada adat hak Tuhan tu benar dah. Ya gitu Nabi Muhammad selama kening ya debeci Nabi Muhammad duk cari jalan nak bunuh Nabi Muhammad duk dosa dengan Nabi dosa dengan Tuhan. Bah ya gi masuk Islam surga halah. Tapi dak. Bo Nabi wi tawarre dia waktu saat itu ya jenguk tengok Rasulullah. Pada aku turun agamamu Muhammad baik aku pilih mati lagi pada agamamu Muhammad. Nabi paling belakang tu. Nabi tak suruh. Paling belakang tak usah dengar kata ini sebab ni aku. Tak turun Muhammad, tak turun Allah, ni aku ada. Nabi tak usah dengar. Gi Abdullah Ibn Mas'ud pem kak pala golak tem tem tem. Nabi tak ada ya bunuh orang tak ada. Allah tak ada dah Nabi Muhammad. Orang buat dia tak nak kecek dah tengok Abu Jahal tapi tak mati dengan tangan dia. Siapa suruh berimi? Tak gotulah. Ah ha, reka cerita kok. Dah, kena bunuh lah dah. Nabi pun pergi siapa Qabak, siapa Madinah. Pada tahiyah kini, dah, Nabi pergi kelik Mekah, tak boleh nak kelik di Hudaybiyah. Dah, siapa wahji, apa pakar kain Israel lah, kau tak lulus itu. Tahiyah kelapa, Nabi pun boleh kuasa di kota Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang, pertolongan oleh Allah Ta'ala, dan buka kota Mekah. Wa ra'aitanna sayadukuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tengok Muhammad, orang masuk Islam beriman dengan agama ni, nama Allah Ta'ala, afwaja berpuak-puak bukan seorang dah. Selama kening Tuhan tolong Nabi jak Nabi duduk Mekah sampai tahun yang ke-13 jarang nak masuk ramah pun ni. Tapi tahun ke-8 kota Mekah boleh tangi Nabi semula. Mu boleh tengok Nabi Muhammad wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tengokkan manusia masuk agama Allah Taala berpuak-puak.
Tapi mu ingat Muhammad. Orang yang ramah masuk agama Islam ramah-ramah ni, mu jangan berasa tenaga mu. Sini boleh kita mikir pula, hei bimbing dia. Hei ronayuk, hei lekahing. Hei tu imeh, hei amur. Tiap kita boleh buat amal ibadat. Ni sebab kita boleh buat haflah majlis ilmu ni. Majlis meramai-ramai menggalakkan anak kita supaya ngaji tarikah ni. Boleh pakat main dengar pada mana ni. Dari kuasa tenaga kita. Dari kuasa rai kita. Pertolongi Allah. Tengok Nabi 23 tahun. Dalam seruan dakwah. Daripada kafir masuk Islam. Tambah-tambah lagi pada saya kelapa. Boleh tengok Islam masuk bulu duyung. Tapi mu jangan berasa nagomu Muhammad. Mu kena pasabih. Mu kena ucap tasbih. Ni cara. Jangan berasa kita boleh buat gapo-gapo. Ingat pertolongi tu. Wabihamdika. Dan daripada mu kena puji kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala tolong. Wastarfik. Dan kamu kena minta ampun. Takut ada salah lebih kurang masa mu hijrah. Kalau tu hidup jaga dah takutnya ada lebih kurang. Salah lebih kurang mu kena ucap istighfar. Sebab innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat terima taubat hamba. Bila tu hidup tawwaba, kita kena banyaklah mitok kepada dia. Kerana dia orang sangat terima taubat. Tu cara tu hajar Nabi Muhammad. Ucap tasbih, ucap alhamdulillah, dan lagi kena istighfar. Tiga ni jangan tinggal lah. Boleh kita buat amal ibadat, jangan berasa geran kita. Boleh bangun tahajud, jangan berasa kita. Boleh baca Quran, boleh sedekah. Ni kapan ni rasa aku ni, kalau aku tak buat tak jaya ni. Dan kalau aku tak tolong tak jaya, jangan-jangan. Boleh pergi jemaah oleh kapan, ingat pun tolong itu. Ni tak ada ujung. Sebab ia ajar Nabi lagu tu dah. Itu ha, amal berasa cukup dah lah. Tengok dia pukul 12 lebih dah. Dah, ha, lepas tu, dah kurang-kurang ada lagi malam ni dah memang dah. Ha, ada lagi kurang-kurang tu. Ada 2 minit pukul 12. Ya ceramah kat pukul 12, ya dah. Balai kali lah pulak. Kata ada uzopo. Serta tak memak boleh panggil. Kita pakat mari pulak. Okay. Ha, terlalu di pada talau sonu dah. Ha, pada nama tu di sejik tu. Ha, tu kita capur belakang sikit-sikit kalau dah. Hijrah pun ada. Cari didikai pun ada. Cara amal pun ada dah. Ha, itu di antaranya. Lepas tu sekiranya ada nak tanya gapa sikit lagi kat dia lebih kurang. Bolehlah. Doa hamba tu bik 45 nekara kalau nak pergi jumpa dengan bemak lah. Kata dia nak juga pergi malam jemaah mau ngaji. Malam mak ni mau pergi. Ha, ni dalam boleh surah ni. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ui banyak. Padahal boleh asyura ni. Penting pala anak yatim kita kena jamu hati. Sebab siapa dia jamu anak yatim. Tak pala bulu dia banyak mana. Banyak tu Allah Ta'ala akad darjat di akhirat esok dalam syurga. Ni puluh asyura yang nak sampai Rabu ni. Pas siapa dia ui buka puasa. Kau orang puasa asyura. Tak gede puasa boleh dua hidayah kau. Nah, meme dia panggil meles hati lu rek kau panggil babol bodi dia sore lagi. Ha, tak ada apa-apa. Seolah meme dia buka puasa semua umat Nabi Muhammad dalam dunia ni. Loh, meme we, nak oyak we deh. Ha tu nak oyak jangan lupalah bodi dia tak ada jauh tu halo tak apa dia memak tu. Pas apa dia yang meluahkan rezeki berbelanja air kepada anak bini pada hari Asyura. Besok duk beli we kau bini beli barang-barang 200 kot sehari. Atau 100 hari. Hari tu kita kena wih banyak sikit. Supaya Tuhan nak balas rezeki yang berkat bagi tu lelaki tadi. Dan lagi siapa dia zairah orang sakit hari Asyura. Habis tu kalau ada sakit kau tanya mah tasah gila-gila lah yang tinggi hari Asyura. Haha tu dia. Tak wawah lima pun tak apa yang poso. Tak wawah nyok karo. Gila ni kena wawah lima. Gipak hari Asyura kita gi zairah orang sakit. Menepati supaya kita zairah umat Nabi Muhammad semua dalam dunia orang sakit. Allahnya berganda gitu lalu nawi. Tu hari Rabu ni ni. Apalagi pula siapa dia gi dengar orang ngajar. Gi ziarah orang alim. Bunyi orang ngajar hari Rabu atau gi ziarah orang alim. Hari Asyura orang itu hawi pala sama banyak ngam muhajirin ansar. Orang muhajirin orang gi sekali dengan Nabi. Tinggal harta benda anak bini gi dengan Nabi. Orang ansar orang nanti nak tolong Nabi di Madinah. Pahala dua ni Tuhan kata dah. Dah. Ulaika humus sadiqun. Orang. Apa nama orang muhajirin dengan ansar. Orang ni sebenar-benar lah Tuhan kata. Tiba hari tu Asyura. Kita saat ni pergi ziarah orang alim. Tidak pergi dengar orang ngajar. Tuhan wi pahala menepati muhajirin ansar. Ha, tu Tuhan wi kelebihan kita. Hak perlu kita buat daripada hari Asyura. Dah kita bercelok mata hari tu dah. Ada kita bercelok mata. Tak apa lagi dah. Insya Allah kita pakat. Posolah sehari dah. Tengok takwim molek.
Kalau tak rabu, komis. Dua tu lah. Ha, tengok molek. Memang nak puasa, Mila. Biar tak dah. Oh, yang tak puasa, reno. Ya pun dah. Nah, lekahin. Puasa belakang lah sehari. Tarpek ada, tak ada. Tak tahu dah kita. Pasal ni ingat dah puasa sehari menepati 10,000 kali haji, 10,000 kali umrah, 10,000 kali umat Israel. Kalau kena dengan hadis ni kata sungguh Allahu Akbar, banyaknya pahala dah Tuhan yang nak bagi kita dengan sebab kita buat sehari. Hak hadis sahih apa Rasul pas tahu, hak tak apa kita tahu. Ah begitulah tengok dia kata ada tanya gapo, ambo pun sudah ngalah paham dia billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi sebelum daripada kita nak doa, nak minta semua yang ada pada malam ni, baca selawat patah sekali. Sebab ramai-ramai tak biasa baca lagi. Selawat ni baca sekali, matilah imej jauh pada neraka. InsyaAllah dah, hodok tidur gerak-gerak tu. Hei, dah jual batu tu. Kau dah kopi tu, turutlah sekali. Kalau kita ngajar jemaah, baca anak-anak kali. Anak-anak kali malam jemaah dah. Hanya moho tak pergi kok, mek baca peluang pada malam ni. Umur kita ni pula, ada sekali baca yang selawat patah ni. Mu matilah ini dan jauh pada neraka. Asal itulah harap semua ahli kapun hulu parik dan jirai-jirai bersama pada malam ini. Tah tembok baik, dah kedai kopi baik, depan kita ni baik. Turutlah sekali sebelum daripada kita nak berdoa pada malam ini. Baik. Allahumma salli ala. Widerah sikit Allah. Ha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا لتهكو penduduk hulu parit malam dan jirai dan semua boleh bacakan selawat fatah kepada Nabi Muhammad mu sebagaimana rupa hamba menjadikan saksi dan segala mereka dan lain lagi supaya kami semua dapat berselamat pada api neraka dan dapat kami mati beriman mati la ilaha illallah supaya kami dapat boleh masuk syurga jannatul firdaus amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul ahwa fa'fu anna. Ya Allah Tuhan kami, matilah kami suatu hari dengan kelimah la ilaha illallah. Ya Allah Tuhan kami, mintalah segala ibadat kami menjadi redha sisimu ya Allah. Timulah segala ibadat kami ya Allah. Ya Tuhan kami, mintalah kepada kami ampun dosa kami semua ya Allah. Dan dosa ibu bapa kami ya Allah. Dan dosa kepada saya sahabat kami ya Allah. Dan dosa tubuh kami ya Allah. Segala yang hidup segala yang mati ya Allah. Apalah dosa mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kami jannatul firdaus surga pada kami ya Allah. Dan jauhlah pada kami semua ya Allah daripada neraka-Mu ya Allah. Dan seksa kubur-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, suatu hari kami akan sampai kepada mahsyar nanti ya Allah. Maka bagilah pada kami dapat boleh teduh wandangi arah-Mu ya Allah. Yang tak ada bayangi ya Allah, mereka bayangi arah. Bagilah pada kami ya Allah, hendak dari sok baik, hendak depan ni baik. We dapat boleh teduh wandangi arah-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami beriman, kami mengaku semua. Satu hari kami akan timai seluruh amalan kami, ya Allah. Maka bagilah fak kami, ya Allah. Ditimai akhirat nanti di neraka-Mu, ya Allah. Mintalah berat kebajikan kami, ya Allah. Supaya kami dapat boleh masuk syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami beriman kepada-Mu, ya Allah. Di akhirat nanti kami kena terima surat kanan, surat kiri. Amalan yang kami telah kerja dalam dunia pada masa lalu, ya Allah. Maka bagilah pada kami, ya Allah. Boleh terima belah letangnya, ya Allah. Supaya kami dapat boleh hisap yang mudah. Fa'amma man uti kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan ada pula orang timur surat belah lekan ni. Maka hisap yang tak payah. Maka bagilah pada kami, ya Allah. Kami ini sebagai hamba-Mu, ya Allah. Sujud siya malai kepada-Mu, ya Allah. Ucap pay kepada-Mu, ya Allah. Dah timulah ibadah kami, ya Allah. Timulah kami surat belah lekan ni, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami rindu kepada Nabi Muhammad-Mu, ya Allah. Kekasih-Mu, ya Allah. Khataman Nabiyyin. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukat. Penghulu segala makhluk, ya Allah. Nasrega lebih Nabi Muhammad-Mu lagi, ya Allah. Maka bagilah pada kami, ya Allah. Bila kami mati esok, ya Allah. Di pada masa, di pada maukih, ya Allah. Maka mintalah pada kami boleh temu dengan Nabi Muhammad-Mu, ya Allah. Serta pun Nabi Muhammad dapat boleh syafaat buat kami semua, ya Allah. Kami tak ada-ada kemampuan, ya Allah. Kami taklah kepada-Mu, ya Allah. Kami tak sesa panah di akhirat, ya Allah.
Kami nak jumpa, rindu kepada Nabi Muhammad-Mu, ya Allah. Bagilah kepada kami, ya Allah. Supaya dapat sebab Nabi Muhammad akhirat boleh surga semua, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami. Bagilah rahmat kepada kami, ya Allah. Dalam dunia ni semasa kami yang ada lagi, ya Allah. Dan juga lebih-lebih lagi dalam negeri akhirat, ya Allah. Kerana amalan kami banyak mana, ya Allah. Tak boleh masuk surga, melainkan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Maka bagilah rahmat kami kepada kami, ya Allah. Dunia lebih-lebih lagi akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, suatu hari kami akan jalan jemuk Siratal Mustaqim. Yang panjang 3,000 tahun perjalanan, ya Allah. Tajam lebih pada pedih, halus pada rambut, ya Allah. Api ni aku duduk bawah, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Dalam hadis, dalam kitab, dalam kerana royak, ya Allah. Maka bagilah kepada kami, ya Allah. We boleh jalan dengan selamat. We boleh jalan sepanjang kita kata nampak sejekah, ya Allah. Bagilah pada kami, ya Allah. Kami takut dengan jemuk tersirat, ya Allah. Bagilah kepada kami dengan selamat jalan jemuk tersirat supaya kami terus kepada surga jannatul firdaus, jannatul na'im, jannatul mawa, jannatul khuldi. Bagilah kepada kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, panjang lagi umur kami, ya Allah. Kami nak ibadat kepada-Mu lagi, ya Allah. Jangan matilah kami, ya Allah. Kami banyak dosa kepada-Mu, ya Allah. Kami tak ada lagi amalan, ya Allah. Kami nak taubat, kami nak beradu dah, ya Allah. Benda tak tamalat 1145, ya Allah. Kami nak runtun, kami nak mulai dah. 1440 ni, ya Allah. Dalam ibadat jemuh, dalam amalan Quran, amalan zikir, ya Allah. Panjanglah umur kami, ya Allah. Jangan mati lagi masa ni, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bagi rezeki pada kami, ya Allah. Rezeki yang halal, yang bersih, ya Allah. Supaya kami dapat boleh bantu orang susah kepada kami, ya Allah. Supaya kami dapat boleh kerja jariah. Bekalan-bekalan untuk kami nak makan lepas pada mati, ya Allah. Lebih-lebih lagi bagi rezeki pada kami, ya Allah. Supaya kami nak kerja kerukai selai yaklimu haji. Makatul mukarramah. Dan kerja umrah, ya Allah. Supaya kami dapat sempurnakan rukun Islam yang kelima, ya Allah. Jangan mati lagi, ya Allah. Dan bagi rezeki pada kami yang berkat, yang bersih, ya Allah. Supaya dapat boleh bantu orang susah dan dapat jariah dan dapat besar sekali kami nak bawakan duit piti rezeki untuk menuju mengejarkan di rukun haji iaitu Makkatul Mukarramah sebagai rukun Islam yang kelima, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhlah bala takwa diri kami, ya Allah. Jangan cuba benda besar-besar, ya Allah. Kami tak padai, kami orang doa, ya Allah. Jauhlah bala takwa, ya Allah, di dunia lebih-lebih lagi dalam negeri akhirat nanti, ya Allah. Semua yang kami minta tak pandai dah kami nak layuha, ya Allah. Sekiranya ada lah kapun hulu parit dan jiran-jiran. Ada lagi benda-benda mabuk, ya Allah. Pemuda wasa tak boleh tinggal membuka mata hati dia, ya Allah. Wiria wasa tak sehingga benda tu, ya Allah. Wiria tahu kata benda ni mulai memurih, ya Allah. Sekiranya kapun ni, ya Allah, ada orang tua, ada sakit, ada uzur kapun. Musegal, ya mangat-mangat, ya Allah. Wiria cepat-cepat, ya Allah. Ya lagi sejik, ya Allah. Ya lagi wakamah denganmu, ya Allah. Sekiranya kalau ada dia tu menyakit, tak ada orang nak pubat dah, ya Allah. Meminta mudah-mudah pubat dia. Wiria siar wa ibadat kepadamu, ya Allah. Ya Tuhan kami, tanilah keberkat talian kapun. Di pimpin ni Tok Nabi kita dan Tok Imeh kita dan semualah pekerja-pekerja penolong. Minta utama berkat bumi yang molek, bumi yang bersih. Supaya dapat bumi kebaikan. Subuh ikut tanah benda menjadikan rezeki untuk menjadikan satu tupai menjadi sahabat ibadat kepadamu, ya Allah. Semoga kami minta lah menjadi selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wali walidina wali masyayikhina wali ashabil hukuki alaina wali jami'i muslimina wal muslimat wal minu wa mu'minatil ahya'i minhum wal anwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Betul lah deh, ada salah silap berkelola tu halak maaf banyak-banyak. Deh, hak comel hak molek sama-sama kita minta kepada Allah Taala dapat kelebih kita beramal, deh minta pada hidayah taufik dia. Niat wi baik, wi comel tahun 1440 ni kita nak buat benda baik wi banyak. Sukada Allah Taala wi kepada kita. Abidah di antaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan selesai ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Lilo pun ya. Saya rasa nah lebih daripada apa ni